years. Oh, you just... Bisa dengar ini suara saya? Bisa, Bapak. Bisa. Pak Ramadan sudah hadir nggih? Pak Ramadan? Ya, sampun, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang dan salam bahagia selalu kagem Bapak Ibu GTK Jatim yang saya hormati. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan, atas segala rahmat yang telah dicurahkan kepada kita semua. Sehingga pada siang hari ini kita bisa bersama-sama berada di ruang virtual, ruang Zoom ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan pada kesempatan yang baik ini, mudah-mudahan langkah Bapak Ibu menuju ruang Zoom ini belajar bersama tentang video pembelajaran kurikulum Merdeka, mudah-mudahan selalu dicatat Allah sebagai amal kebaikan panjenengan semua. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Dan yang saya hormati Bapak Ibu Penjab khususnya di video pembelajaran dan juga Bapak Ibu Panitia GCC Bed 4 dan juga yang saya hormati Bapak Ramadan selaku narasumber pada saat hari ini. Sebelum kita mulai acara ini, kami mohon maaf di internet kami kok kayaknya muter saja, jadi gambar saya aja tidak tampil ya, nggih. Mudah-mudahan nanti ini bisa terselamatkan sampai akhir sesi kita nanti. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Bapak-Ibu yang saya hormati, pada kesempatan yang baik ini, sebetulnya ini ada menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu, namun ini internet saya tidak bisa berubah sama sekali. Pak Budi bisa minta bantuan, Pak Budi? Langsung saja, Bapak. Dimulai, Bapak. Okay, siap. Okay. Terima kasih, Bapak-Ibu. Mungkin sedikit saya akan bacakan kurikulum vitae Pak Ramadan pada siang hari ini. Yang pertama, Pak Ramadan ini lahir di Magelang, Jawa Tengah. Beliau lulus di pendidikan formal S1 di Universitas Brawijaya Malang dan S2-nya di STIE Yapan Surabaya. Dan beliau juga menyelesaikan pendidikan di Jerman di Akademi Marketing tahun 99 sampai tahun 2000 di bidang advertising, desain, dan editing video. Beliau sekarang menjalankan profesi sebagai konsultan dan instruktur tetap multimedia di smksip.com Yogyakarta. Yang kedua, beliau juga instruktur tetap di Istiqom Jombang. Beliau juga instruktur multimedia di UPT BLK Jombang. Beliau juga pengarah teknis di produksi video pembelajaran SMK Kemendikbudristek dan memproduksi film pendidikan dan video pembelajaran di Kemendikbud, dan juga beliau adalah pemilik production house Pro Media. Bapak Ibu, beliau ini sudah tidak diragukan lagi kapabilitasnya di dalam pembuatan film. Mudah-mudahan pada kesempatan yang baik ini kita nanti bisa sharing ilmu, mendapatkan ilmu dari beliau. Dan
kondisi. Internet saya dulu kepada Bapak Ramadan ini nanti memulai, marilah bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Persilahkan Pak Rom. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Ibu sekalian yang hadir dalam forum workshop penyusunan skenario pada siang hari ini, tanpa mengurangi rasa mohon izin saya akan menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan penulisan skenario atau juga penyusunan skenario yang dalam hal ini mungkin terkait, ya, kita fokuskan kepada video pembelajaran, ya. Oke, terima kasih Pak Mawan atas ini tadi biodata saya, ya, tapi mungkin tidak sebagus itu, ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, mungkin langsung saja izin share untuk menyampaikan materi. Oh, ya. Sudah bisa sudah Pak. Sudah Pak. Oke. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, di sini saya menuliskan judul menyusun skenario. Nah, ini masih ada tanda tanya skenario. Bapak Ibu sekalian, mungkin Pak Mawan, ya, mungkin bisa ngasih kesempatan untuk on mic pada beberapa peserta, mungkin 3 peserta. Saya ingin menyamakan persepsi dulu ini, ya. Nah, ini film dan video sama atau beda? Kalau sama apa? Kalau beda apa? Ini mungkin tiga dari Bapak Ibu sekalian, Pak moderator, Pak Man, mungkin bisa on mic untuk menyampaikan. Kita hanya menyamakan persepsi dulu sebelum kapal kita berangkat mau kemana. Kita samakan persepsi dulu. Tentang film dan video, apa itu? Saya mau bisa menjawab, okay. Pak. Oke, monggo silakan. Dari SMA Negeri 1 Talun, Kabupaten Blitar. Oke, terima kasih, Mas Monggo. Ya. Menurut pengertian saya, kalau video itu sebuah film yang tanpa skenario, artinya orang bebas mau memvideo apa tanpa konsep. Itu bisa dibilang video, sedangkan film itu harus ada skenario yang jelas. Menurut saya itu, Bapak. Oke, okay, terima kasih. Oke, okay. Dari Mas Yuda, ya, Pak Yuda, ya, betul ya? Yudi, Pak. Masukkan, atau kita sama-sama menyamakan persepsi, silakan. Monggo silakan, mungkin dari izin menjawab, Pak. Ya. Mohon maaf video off karena internet kurang stabil. Oke. Ya. Oke, perkenalkan saya Isma dari SMK 1 Subosito Bondo. Ya. Jadi menurut saya film dan video ini sebetulnya sama. Menurut saya karena masing-masing juga punya skenario, namun perbedaannya ada pada durasi mungkin, Pak. Jadi kalau film itu durasinya mungkin lebih panjang, lebih terkonsep dibandingkan dengan video seperti itu. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih, Bu Isman. Oke, mungkin satu lagi. Boleh izin menjawab, Pak? Ya, silakan.
Kalau menurut saya, mungkin kalau film itu lebih dikenal dengan apa ya, istilahnya sebuah movie atau gambar bergerak gitu yang memiliki cerita yang kompleks. Jadi, kalau film itu ada cerita dari awal sampai akhir yang benar-benar kita tampilkan dalam suatu tayangan. Sedangkan kalau video ini lebih cenderung sebuah tayangan gambar bergerak yang lebih sederhana, seperti konten yang harus kita sampaikan, materi, atau iklan, atau dokumentasi. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, mungkin saya akan menggarisbawahi dari ketiga masukan tadi. Satu, kalau video tanpa skenario, ya, yang dari Mas Yudi, kemudian dari Bu Isma ada skenario, kemudian yang terakhir tadi berkaitan dengan apa ya mungkin masalah kesederhanaan ya lebih sederhana. Nah ini masalahnya begini sekarang. Ini kalau misalkan yang disebut tadi bahwa video tanpa skenario berarti kita nggak usah bikin skenario ya ini kira-kira ya. Oke, nggak apa-apa. Ini kita hanya menyamakan persepsi aja bahwa sebetulnya film dan video seperti apa. Saya sudah bolak-balik cari referensi ini ya. Jadi mungkin kita samakan persepsi, nggih, Bapak Ibu sekalian. Jadi sebelum kita melangkah ke apa kita membuat skenario film atau skenario video pembelajaran atau apa, mungkin ada baiknya kita sedikit ada penjelaskan seperti ini. Ya. Nah, ini oke. Kalau dari sisi istilah ya, film berasal dari berawal dari istilahnya ya, berawal dari benda yang bernama film seluloid, yaitu sebuah teknologi yang memanfaatkan pita seluloid dengan melalui proses kimiawi dan dipertunjukkan kepada orang-orang dengan sistem proyeksi. Ya, jadi mungkin kita untuk seumuran saya ya mungkin sangat kenal sekali film ya ketika kita mau wisata atau apa nah ini secara fisik seperti itu. Kemudian video adalah bagian yang memancarkan gambar pada pesawat televisi serta rekaman gambar hidup atau program televisi untuk ditayangkan lewat pesawat televisi. Jadi ini sebuah apa bagian ya, bagian atau sistem elektronis yang memancarkan gambar pada pesawat televisi. Ini video ini secara ini saya buka dari apa Kamus Besar Bahasa Indonesia seperti ini. Nah, sekarang film dan video saat ini maknanya mulai terpisah. Padahal film dan video sebenarnya memiliki satu jalan yang sama. Ya, ini adalah memancarkan gambar yang bergerak. Hal yang membedakan film dan video adalah dari segi teknologi. Nah, kalau ini mungkin definisi ini lebih mengarah kepada alat, ya, ke hardware-nya seperti itu. Nah, di dalam hardware itu pasti akan ada konten-konten yang nanti akan sebagai isi untuk video seperti apa bahan yang mau dipancarkan lah kita arahnya akan seperti itu. Oke. Nah, sekarang film dan video mengalami pergeseran makna. Oke. Dalam perkembangan saat ini film lebih terkenal dengan lebih sering melihat film ketika di bioskop, tapi ketika sedangkan untuk video lebih cenderung untuk menyebutkan sebuah tayangan gambar bergerak yang lebih sederhana seperti iklan, dokumentasi, vlog dan sebagainya. Nah, kesimpulan saya ini ya barangkali yang kita sepakati bersama bahwa sebetulnya film dan video dalam hal ini yang akan kita bahas ke depan nanti terkait dengan masalah skenario itu bukan hardware-nya tapi sebuah produk, sebuah program yang berisi konten cerita. Nah,
kesimpulan saya, ini barangkali nanti bisa kita sepakati bersama, film dan video dalam hal nanti untuk pembuatan pembuatan naskah, pembuatan skenario itu sudah pas lah seperti itu ya. Nah, jadi ketika nanti dalam tayangan saya atau mungkin slide ini ada kata-kata film atau video, ya anggap aja itu sebuah sama lah seperti itu. Nah, tapi perbedaan tadi Bapak Ibu sudah saya sampaikan di slide sebelumnya ini, perbedaannya hanya masalah teknologi. Atau gampangannya beginilah seperti ini ya. Dulu ketika saya kecil misalkan nonton layar tancap misalkan, ayo nonton film Roma Irama di lapangan ini begitu, nonton film ya seperti itu. Nah, ketika tetangga saya punya video player sama-sama filmnya Roma Irama, bilangnya beda, bukan film Roma Irama, ayo nonton video Roma Irama, seperti itu. Nah, ini terkait dengan masalah penyebutan karena terkait dengan hardware. Nah, tapi kita nanti konten daripada film itu sendiri. Jadi kalau film biasanya diputar melalui proyektor, ya proyeksi, kalau video itu melalui sistem elektronis seperti itu ya. Tapi isinya, kontennya nanti yang akan kita bahas adalah konten seperti ini. Jadi kita sepakat nggih, film video anggap aja sama seperti itu yang terkait dengan masalah konten skenario. Oke. Dalam produksi video yang modern ada beberapa tahapan produksi video. Ini sebelum kita mengarah ke skenario, mungkin perlu saya sampaikan tahapan-tahapan produksi video secara modern. Ada lima. Yang pertama adalah development. Ya. Kemudian yang kedua ada praproduksi. Yang ketiga ada produksi. Yang keempat ada pasca produksi. Dan yang kelima ada eksibisi. Nah, ini perbedaan dengan kira-kira mungkin 10 tahun yang lalu, tahapan produksi kita masih berkutat pada tiga ini, praproduksi, produksi, pasca produksi. Nah, sekarang untuk penulisan skenario atau penyusunan skenario itu posisi ada di mana? Yaitu ada di development dan di praproduksi. Jadi nanti kita akan bahas lebih banyak di development, praproduksi, untuk produksi nanti kita sedikit kesampingkan, pasca produksi apalagi, kemudian eksibisi mungkin sedikit akan kita sampaikan ya. Jadi mungkin Bapak Ibu kalau masih memiliki atau mungkin punya literatur yang lama, mungkin tahapan-tahapan produksi video hanya ada tiga, praproduksi, produksi, dan pasca produksi. Tapi untuk sekarang ini sudah mengarah ke development, praproduksi, dan seterusnya. Nah, apa seperti kita ketahui, ada tiga komponen utama dalam terciptanya sebuah produksi video, produksi film, entah itu video pembelajaran atau film pendek atau mungkin film layar lebar. Setidaknya ada tiga komponen utama. Yang pertama adalah produser. Yang kedua adalah penulis naskah atau penulis skenario. Yang ketiga adalah sutradara. Nah, ketiga komponen ini yang notabene menjadi pencetus munculnya sebuah film. Walaupun pada dasarnya yang pertama kali muncul biasanya dari produser. Nah, produser menginginkan sebuah film. Misalkan desain filmnya A, B, C, D, kemudian beliaunya, produser mencari penulis naskah, penulis skenario, kemudian produser mencari sutradara. Nah, setelah penulis skenario cocok menurut produser, ya, kemudian produser akan mencari sutradara. Bagaimana tulisan atau skenario itu diterjemahkan oleh sutradara? Apakah sudah sesuai dengan keinginan dari produser. Nah, inilah tiga sinergi ini yang menentukan
ide, materi, bahasan, konsep, desain video, storyline, dan juga skenario. Nah, ini saya tidak tahu Bapak Ibu pada saat pembuatan ini video belajar nanti apakah ada tiga komponen ini atau tapi nggak masalah, yang penting ada tiga komponen penting ini yang nanti akan sebetulnya yang nanti akan mencetuskan sebuah film, ide film, konsep sampai menjadi sebuah film seperti ini. Oke, ini yang sering kita sebut sebagai triangle system, ya. Oke. Nah, ada tiga aspek yang perlu diperhatikan ketika kita akan membuat video pembelajaran terkait dengan performa, ya. Satu adalah isi konten. Isi atau konten ini sangat penting sekali dalam sebuah video pembelajaran karena ini menyangkut tentang tujuan pembelajaran, ketercapaian pembelajaran dan sebagainya. Konten ini ya, ini sangat penting sekali, apakah update apa enggak ataukah ini dianggap terlalu lama isinya atau mungkin ada hal yang baru, ini tergantung sekali pada isi dan konten ini. Yang kedua, kreativitas. Setelah konten ada, bagus, kemudian cocok, bagaimana Bapak-Ibu sekalian nanti akan berkreasi dalam pembuatan videonya. Nah, ini terkait dengan masalah angle-angle-nya atau mungkin teknik pengambilan gambar yang lainnya atau mungkin desain videonya atau skenarnya bisa juga di sini. Dan yang ketiga adalah estetika atau keindahan. Nah, keindahan ini terkait dengan hal-hal yang berkaitan bisa dengan masalah lingkungan, bisa juga dengan pengadeganan, ya, pemeran dan sebagainya seperti ini. Jadi yang perlu diperhatikan sekali lagi tidak hanya konten. Kalau memang itu video pembelajaran pengin dilihat orang, pengin dinikmati oleh banyak orang, satu kontennya harus jelas, pas dan juga ini update, kemudian harus kreatif dan juga estetika atau keindahan yang ditonjolkan. Jadi jangan sampai ketika dan sebagainya ini juga akan mempengaruhi bagus tidaknya sebuah video pembelajaran. Yang berikutnya setelah kita tahu aspek tadi. Nah, sekarang ini teknik penyampaian materi dalam video pembelajaran, ya. Artinya untuk video pembelajaran yang modern yang sekarang ini banyak sekali hampir tidak ada batasan-batasan yang sekiranya atau aturan tertentu yang menjadikan video pembelajaran itu akan stagnan, ya. Oke, satu misalkan deskriptif. Nah, ini saya akan menyampaikan salah satu video pembelajaran yang deskriptif itu yang seperti apa. Nah, deskriptif itu satu video pembelajaran yang memang sulit sekali dilakukan pengadeganan, ya, atau mungkin animasi itu juga sangat jelas. Contoh seperti ini. Ketika Bapak Ibu mengampu untuk mata pelajaran sejarah, ya, sejarah, kita susah sekali untuk akan memvisualkan karena sejarah sifatnya lampau. Yang ada hanya dokumen atau kemungkinan film-film lama atau mungkin benda-benda kuno yang notabene tidak atraktif, tidak bergerak. Nah, ini otomatis kekuatan deskriptif, kekuatan deskripsi dalam pembuatan video pembelajaran ini sangat dominan, ya. Ini saya contoh.
kebetulan untuk mapel sejarah, mau membuat video pembelajaran. Kemudian di situ cuma ada foto-foto lama, kemudian ada benda-benda lama atau mungkin cagar budaya apa, monggo silakan disampaikan. Yang penting di situ ada kekuatan, kekuatan narasi, kekuatan deskripsi di situ untuk menjelaskan sejarah itu. Ya, sekali lagi saya mohon maaf, ini mungkin agak berbeda dengan materi sebelumnya ya, yang mungkin tidak boleh menggunakan foto, tapi ini untuk sejarah saya kira, untuk mata pelajaran saya kira kok mau nggak mau harus pakai foto atau mungkin dokumen-dokumen lain, andikan diadikankan ya kita memang agak susah karena mungkin kurang relevan. Yang kedua, dialog atau adegan. Nah, ini kenapa dalam sebuah video pembelajaran harus ada dialog, harus ada adegan. Contoh untuk mata pelajaran untuk Bapak Ibu yang mengajar di SMA, ini mungkin atau SMK juga bisa ya, mungkin untuk mata pelajaran PPKN ya. Nah, pernah suatu saat saya mendapat semangat apa ya, coblah seperti itu, bagaimana membuat video tentang fungsi sekretaris desa. Nah, seperti itu. Apa fungsinya? Nah, seperti itu. Nah, kalau misalnya kita tidak pinter-pinter seperti ini, ketika kita menjelaskan tentang fungsi sekretaris desa, ya sebagai sekretaris, intinya kan settingannya kan mungkin hanya nulis begitu. Nah, itu kan kurang menarik. Jadi kalau menurut saya ini juga perlu adanya semacam dialog, ada adegan yang menjelaskan. Dialog bisa menjelaskan, adegan juga menjelaskan secara fisik apa fungsi sekretaris desa. Atau mungkin untuk yang tentang demokrasi, misalkan seperti itu ya, pelajaran di SMA misalkan, kita bisa menggunakan dialog dengan menggunakan adegan ya, misalkan sebagai contoh apa ya, bagaimana kalau demokrasi itu kan sifatnya kan abstrak ya, abstrak, jadi kita tidak bisa memvisualkan apa sih demokrasi secara nyata real gitu. Nah, tapi ini bisa disiasati Bapak Ibu, misalkan nanti bisa membuat materi misalkan bagaimana tata cara pemilihan OSIS, ketua OSIS misalkan. Nah, di situ ada unsur-unsur pengajuan calon, ada unsur kemudian apa ini bukan promosi, apa ini kampanye, kemudian video pembelajaran yang terkait dengan demokrasi, pembelajaran demokrasi, tentu demokrasi yang langsung, umum, bebas dan rahasia, dan tidak ada benturan-benturan secara fisik maupun secara non fisik ya, seperti itu ya. Oke, yang berikutnya kita butuh animasi. Nah, animasi ini untuk jurusan misalkan untuk matematika. Ini sangat diperlukan penyampaian materi video melalui animasi. Animasi bisa juga banyak hal ya. Kalau dalam software editing Adobe Premiere misalkan, itu bisa menggunakan langsung animasi tanpa menggunakan software yang lain bisa. Contoh untuk matematika ya, misalkan untuk mata pelajaran untuk materi trigonometri. Nah, mungkin Bapak Ibu sekalian yang mengajar matematika kemudian ingin membuat video pembelajaran tentang trigonometri, bisa mengambil tema atau mengambil cerita bagaimana mengukur tinggi gedung dari kejauhan dengan menggunakan trigonometri. Nah, itu bisa dianimasikan.
Ya, memang memang kalau 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 untuk jurusan matematika ini materi ini memang agak ini ya agak agak susah mau mau nggak mau lebih banyak atau mungkin 80% lah harus menggunakan animasi. Contoh misalkan mengukur Bapak Ibu sekalian dengan di depan papan tulis menuliskan dengan kapur gitu ya, misalkan luas persegi panjang segini, nah kemudian keliling persegi panjang segini, nah itu kalau pakai animasi akan lebih jelas karena sama-sama muternya, kapurnya kan muter ya, nah, ini kursornya kelihatan ini ya, misalkan keliling seperti ini, nah kapurnya seperti ini, lah luasnya seperti apa gini, lo kok sama kelilingnya Pak, nah mas maaf ini. Nah, jadi ini seperti ini ya. Jadi animasi bisa digunakan untuk mata pelajaran matematika dan juga untuk fisika, misalkan perlambatan kalor seperti itu bisa. Kimia juga itu juga bisa menggunakan animasi. Nah, kemudian yang berikutnya penyampaian materi dalam video domain secara praktek, praktikal atau tutorial. Nah, ini banyak sekali terutama untuk Bapak Ibu yang SMK. Nah, ini mungkin materi pembelajarannya bisa lebih real, praktek. Ya, misalkan untuk PKR misalkan ya, tata cara servis sepeda motor, merawat sepeda motor sederhana ya, mulai dari penyiapan apa ini obengnya sesuai dengan SOP atau tidak. Nah, ini kalau untuk SMK saya kira lebih ini lebih lebih real banget, artinya tidak tidak terlalu susah ini. Yang berikutnya kita bisa juga dengan cara mengajar dalam kelas. Dalam arti ini artinya begini, kita tidak nyuting guru apa di depan kelas enggak, tapi lebih banyak ke metodologinya. Nah, ini nanti mungkin bisa saya contohkan. Kalau di SMK ada namanya PJBL ya, Project Based Learning, baik itu untuk yang apa ini jasa maupun yang produk ya, seperti itu. Nah, yang paling bagus yang seperti apa? Kalau menurut saya ya, gabungan dari beberapa teknik di atas. Ada deskriptif, ada yang dialog, ada adegan, ada animasi, ada prakteknya juga. Nah seperti itu ya. Nah, ini perlu saya sampaikan. Jadi Bapak Ibu nanti dalam pembuatan skenario monggo nanti dipilih mana yang sesuai dengan yang cocok, apakah oh ini saya perlu animasi, oh ini saya perlu praktek langsung, oh ini saya perlu deskripsi aja karena ini ya, misalkan untuk pendidikan agama misalkan ya, tata cara memandikan jenazah misalkan ya, bisa dengan menggunakan pengadeganan. Kalau deskriptif saya kira eman ya, karena masih bisa dilakukan secara praktek dan sebagainya seperti itu. Nanti saya lebih senang banyak ini ya, banyak tanya jawab, karena saya terus terang saja bukan nah, oke, setelah kita tahu kira-kira seperti apa model penyampaian, nah kemudian kita harus ini menerapkan konsep atau desain video atau lebih sering kita kenal brief seperti itu ya. Sebetulnya setelah kita konsep video kita itu akan seperti apa, desain video kita seperti apa. Nah, kemarin mungkin untuk materi penguatan kemarin sudah tentang desain video, mungkin bisa diterapkan. Nah, tapi setidaknya konsep video ini ada satu batasan-batasan yang akan memberikan satu kemasan tersendiri bagi kita.
ya. Misalkan kategori apa? Oke, video pembelajaran. Segmennya siapa? Kemudian durasi video berapa menit? Kemudian sasaran edukatifnya apa ya? Kemudian barangkali pesan moralnya apa? Dan juga alat produksi standar apa seperti ini. Nah, dengan seperti ini nanti kita akan memudahkan, kita akan membuat naskah skenario apa, skenario film atau skenario jadi ini hanya sebuah batasan aja. Bataskan batasan supaya desain video Bapak Ibu sekalian yang ini tidak melebar. Oke, yang berikutnya. Nah, ini setelah ada batasan tadi, ada desain video tadi, kita sedikit membuat semacam alur cerita atau storyline ya. Mohon saya dijadikan co-host, Mas. Supaya bisa Pak sing terima kasih ini. Saya lanjutkan ya. Untuk langkah berikutnya kita membuat alur cerita. Jadi sebetulnya kita dalam area development ini kita lebih banyak berimajinasi tentang sebuah film dari awal sampai akhir akan seperti apa. Nah, setelah kita tahu desain videonya seperti apa, kita sedikit membuat alur cerita atau mungkin kita lebih sering ada yang menyebut ini outline ya, tapi kalau saya lebih sering menyebut storyline. Nah, storyline itu apa? Nah, jadi ada semacam alur ya, alur secara global yang itu muncul pertama apa? Oke, bumper opening. Oke, seperti apa? Masih belum jelas, ya. Masih belum jelas, tapi harus ada bumper misalnya seperti itu. Yang kedua tentang animasi nama. Oke, karena ini kemarin ada permintaan ya, jadi harus ada nama dan logo SMK. Yang ketiga trailer itu film pendek tapi durasi mungkin 1 menit, tapi di situ akan memuat ada judul, ada unit kompetensi, tujuan pembelajaran dan lain sebagainya ya. Kemudian ya, setelah ada trailer ya, ini istilah saya saja sebetulnya, tapi kontennya ada ini. Kemudian yang berikutnya ada persepsi, ya, ada persepsi atau motivasi apa. Nah, kemudian ini ada guru membuka ya. Mohon maaf, apa suaranya cukup mengganggu? Pak Maran? Mengganggu. Kalau terus mengganggu, kami izin untuk keluarkan ya Bapak Ibu supaya materi hari ini tersampaikan dengan baik. Terima kasih. Ya, terima kasih. Setuju sekali. Setuju sekali. Oke. Terima kasih. Nanti kalau misalkan pada saat saya tadi menjelaskan agak kredit suaranya bisa saya ulang nanti ya. Oke. Selanjutnya ini sekali lagi ini storyline ya. Jadi kita harus membuat seperti ini. Alur cerita. Ceritanya belum ada tapi alurnya sudah ada ya. Misalkan satu ada bumper ya, ada animasi ini, kemudian ada trailer ya. Trailer ini potongan-potongan film yang menarik tapi kontennya ada judul, ada unit kompetensi, ada
universitaskah, ada tujuan pembelajaran dan sebagainya. Yang berikutnya apersepsi ya. Jadi mungkin Bapak Ibu sudah sangat kental banget dengan apersepsi apa itu. Kemudian ada guru membuka ya seperti ini. Kemudian ada APD karena ini terkait dengan SMK. Ini alat pelindung diri ya atau ya kira-kira seperti itu. Kemudian persiapan alat dan bahan, kemudian materi inti. Nah, materi inti itu ada 9 menit sendiri, kemudian penutup. Ini ada permintaan dari industri juga. Ya, di sini ada testimoni, ada credit title, bumper, dan total ada 15 menit. Informasi yang saya terima, Bapak-Ibu sekalian nanti akan membuat film berdurasi 5 menit. Nah, disinilah kita harus hati-hati, pembuatan storyline ini harus jelas banget, jangan sampai nanti habis di menyampaikan tujuan pembelajaran, tapi intinya, kontennya hanya sedikit. Nah, idealnya kalau misalnya 5 menit, inti itu 3 menit, yang satu untuk opening, yang satu untuk closing. Ya, itu idealnya seperti itu. Atau mungkin untuk openingnya mungkin hanya setengah menit atau apa, yang intinya 4 menit, yang satunya, yang penutupnya setengah menit. Jadi harus hati-hati, jangan sampai nanti habis di tujuan pembelajaran ini. Ya, sekali lagi, kenapa harus ada alur storyline? Ini untuk mengantisipasi jangan sampai nanti tidak proporsional antara pembukaan, inti, sama penutup. Oke, seperti itu. Nah, oke. Nah, skenario seperti ini. Ini nanti akan saya jelaskan lebih lanjut, bentuknya seperti ini. Nah, ini untuk skenario yang secara umum ya, artinya film secara umum, tapi ada dua macam. Ini yang sifatnya full page ya, yang full page itu penulisan skenario seperti film-film, tapi untuk video pembelajaran pun banyak sekali yang menggunakan metode seperti ini. Tapi kalau saya sarankan nanti yang tipe kedua, yaitu dalam bentuk tabel. Karena terkait filmnya pendek, kemudian durasi waktunya sangat ditentukan. Jadi nanti ada contoh seperti ini contoh ini. Oke, nah sekarang ini mungkin saya ulang lagi ya. Tadi untuk memproduksi sebuah video pasti ada praproduksi ya. Sekarang ini Bapak Ibu membuat outline, skenario, storyboard, dan anggaran biaya berapa ya, pasti nanti akan muncul di sini. Kemudian ini storyboard ya. Kemudian yang kedua produksi. Nah, produksi ini adalah proses pengambilan gambar, pengambilan footage, di situ termasuk lighting, blocking, dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah editing, pasca produksi. Ini berisi tentang editing dan juga nanti penambahan visual, efek gambar, titer, dan sebagainya. Nah, kita ada di sini, di praproduksi ini, belum produksi. Ya, tapi Bapak-Ibu sekarang sudah bisa membayangkan hasilnya kayak apa nanti, syutingnya kayak apa nanti, kemudian... Ini ya. Jadi ini proses bayang-bayangkan, saya sama menulis, sama menghitung biayanya berapa. Oh iya, ini untuk perjalanan ke sana segini dan sebagainya, untuk membayari talent segini dan sebagainya, ada di sini. Oke, nah ini yang kaitannya dengan development tadi. Nah, sekarang apa itu skenario ya? Oke, bisa terus ini. Pak moderator, Pak Mohan ya, nggak terlalu cepat ya ini ya. Boten, Bapak. Siap. Oke. Okay. Oke. Okay. Sebelum kita membuat skenario, paling tidak kita harus tahu dulu apa itu definisi skenario ya. Skenario dapat diartikan sebuah dokumen yang berisikan deskripsi lengkap tentang bagaimana setiap adegan berlangsung dan terjalin dalam sebuah satu kesatuan yang utuh.
ya, dalam sebuah skenario sudah lengkap dengan keterangan adegan, penjelasan yang mendalam tentang blocking, ekspresi, dialog masing-masing karakter. Bahkan di sini sudah muncul juga teknik atau style shoot-nya seperti apa. Mungkin bisa muncul di skenario ini. Fungsi, ya, fungsi skenario dalam film atau video pembelajaran merupakan alat yang sangat penting. Skenario menjadi blueprint dari semua yang akan terjadi pada tahap selanjutnya. Jadi mulai dari sutradara yang tepat untuk mengerjakannya hingga penonton beberapa biaya yang diperlukan untuk memproduksi. Menjadi hal yang wajar jika dalam perjalanan biasanya mempengaruhi revisi dalam skenario. Nah, ini banyak sekali terjadi di film, pembuatan film-film atau video klip. Ya. Saya dulu teringat video klip masa-masa muda saya itu The Fly, ya, yang judulnya Terbang, itu juga gitu. Ketika skenario sudah siap, sudah mau berangkat ke tengah hutan, nah talentnya itu sakit perut, ya, akhirnya diganti oleh kru cewek dan akhirnya juga malah viral. Nah, jadi ini seperti ini sering terjadi, ya, ada perubahan-perubahan ketika ada halangan-halangan di pada saat pengambilan gambar atau mungkin pada saat produksi. Nah, sekarang ini mungkin ini saya agak mundur sedikit. Nah, sekarang elemen-elemen dalam skenario, sekali lagi untuk sementara saya contohkan model penulisan skenario yang seperti ini, ya, yang full page seperti ini, ya, nah ini, oke. Nah, dalam skenario paling kita ada namanya heading, ya, heading itu ini. Jadi ya ini ada lokasi, ya, sama suasana, sama apakah ini di luar ruangan atau di dalam ruangan, ya, ya, eksterior atau seperti ini, di bawah jembatan pagi hari, bisa juga menyebut jam, ya, seperti itu. Kemudian di sini elemen berikutnya adalah action. Action itu tindakan yang harus dilakukan oleh aktor di depan layar. Sebaiknya diselaraskan dengan logika audio dan visual, juga bisa menjelaskan blocking karakter perpindahan pemain. Error, melu enggak? Oke, seperti ini. Bersiap memancing, mengambil posisi. HP berdering tampak di layar identitas pemanggil berdirikan juragan. Cak Besut agak kurang suka mengangkat teleponnya. Jadi ini action, ya. Jadi setelah ada ini heading, slackline ini, ada action. Actionnya seperti apa? Oke. Nah, setelah itu ada karakter. Nah, karakter ini nama karakter yang ditulis dalam huruf besar seperti ini, Cak Besut seperti ini. Ya, ini karakter. Oke. Nah, selanjutnya ada parenthetical, ya. Nah, ini bagian untuk menuliskan konteks dan instruksi khusus bagaimana sebuah dialog diucapkan. Digunakan untuk menghemat baris naskah agar tulisan lebih efektif. Oke. Nah, di sini tulisan agak menjorok ke dalam, ya. Ke dalam ini karakter, ini tulisan agak menjorok ke dalam. Ini adalah untuk membedakan yang di sini ini action, yang di sini itu kegiatannya, ya. Jadi di sini tidak dikasih tanda petik. Sing, gitu, ya. Nah, di sini ada apa? Penjelasan HP berdering, kemudian Pak Besut melihat layar HP. Nah, kemudian Pak Besut bicara juga, iki lapo juragan telepon, ganggu wae seperti ini. Nah, jadi ini tulisan seperti ini cara penulisan seperti ini. Satu, ini yang tadi heading tadi, kemudian ini action, ini karakter, dan ini
parentikal seperti ini. Jadi ini apa dialognya, kemudian ini sikap atau mungkin adegan Pak Bosu ketika menerima telepon seperti itu. Nah, kemudian transisi ini setelah Pak Besut ini biasanya continue to dan sebagainya seperti ini. Nah, ini penulisan yang standar seperti ini. Nah, kelemahan tulisan ini sangat susah untuk menentukan seberapa panjang durasi video ini. Tapi ini mungkin sudah menjadi Bapak Ibu mungkin sudah tahu semua, kalau tipe penulisan skenario seperti ini dalam satu lembar A4 biasanya durasinya 1 menit. Jadi kalau sinetron itu durasi misalkan 24 menit ya, berarti ada 24 lembar seperti ini ya. Skenario sinetron seperti itu. Jadi 1 menit biasanya satu halaman A4 seperti ini dengan font yang standar seperti ini. Oke. Nah ini salah satu contoh penulisan skenario yang seperti ini, yang full page seperti ini. Kalau saya ya, ini saran saya, karena sah-sah aja nanti Bapak Ibu nanti bisa menggunakan metode penulisan seperti ini, boleh bisa menggunakan persiapan minggu karnaval lu ya besok ngomong ya bolos rono ya. Operator, kendalikan ke Brahman. Iya. Oke, saya. Ini kita lihat film, Pak. Oke, terima kasih ini ya. Kira-kira seperti ini contoh untuk membuat penulis skenario, penulisan skenario untuk video pembelajaran dengan model full page seperti ini ya. Nah, ada satu lagi contoh. Bisa, mohon maaf, saya ada dulu. Ya. Ya, mungkin bisa dilihat, ya, ini ya, yang model tabel ini, Bapak Ibu. Lihat. Bisa, Pak, bisa. Bisa ya, oke. Nah, ini sebetulnya sama, ya, sama dengan yang tadi. Tapi kalau menurut saya untuk film durasi pendek seperti video pembelajaran yang notabene sangat betul-betul dibatasi waktunya, kalau menurut saya cukup dengan menggunakan tabel yang seperti ini. Ya. Di sini ada nama program, misalkan judulnya apa, episode-nya apa, temanya apa, runtime-nya ini berapa, kemudian sutradaranya siapa, tim kreatifnya siapa, rumah produknya siapa. Nah, di sini ada setidaknya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dalam 8 kolom yang nanti bisa Bapak Ibu isi skenario ya. Misalkan scene 1 ya, visualnya apa? Pembukaan vlog oleh ketua TPPKA. Kebetulan ini maaf ya, ini vlog film, tapi setidaknya bisa suaranya apa ya, misalkan halo, assalamualaikum dan sebagainya. Kemudian musiknya apa, teksnya apa, kemudian subtitlenya apa,
lokasinya di mana, durasinya berapa. Jadi ini jelas banget ya. Jadi dengan 17 detik ini ada visual seperti ini, ada audio seperti ini, ada musiknya seperti ini, teksnya seperti ini, dan sebagainya ya. Nah, kemudian scene kedua ini ada ini scene kedua ada warga ini ya. Kemudian videonya audionya seperti apa, musiknya seperti apa, kemudian tulisannya nggak ada ini, kemudian yang ini tipe setting POV. POV itu point of view ya. Jadi detailnya sebuah barang ini ya. Misalkan ini bahan baku bunga itu apa, kemudian tempatnya dan sebagainya. Nah, nanti dengan seperti ini ya, ini mulai dari awal sampai akhir ya, ini akan kelihatan total filmnya berapa menit, ini ada 2 menit, ini akan lebih jelas ini. Hanya saja ini menurut saya tampilannya kurang nyaman banget ya. Nah, ini karena banyak kolom-kolom yang kosong dan tidak perlu. Kenyamanan mengecek satu per satu, scene demi scene, durasinya berapa, kalau menurut saya ini yang paling tepat kalau menurut saya seperti ini. Oke, di sini ada lokasi juga. Nah, contoh mungkin bisa film. Oke, mohon maaf sebentar. Bentuk filmnya akan jadi seperti ini, yang 2 menit tadi ini. Oke, kira-kira itu contohnya nggak sampai habis ya, nanti waktunya habis untuk nonton film. Nah, tapi setidaknya seperti itu hasil dari skenario yang dibuat tadi dengan menggunakan tabel, kemudian hasil filmnya akan seperti itu. Ya, mungkin itu ya Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Masih ada beberapa tim selanjutan, tapi alangkah baiknya mungkin bisa dilanjut dengan tanya jawab supaya nanti tidak menumpuk ininya ya, apa informasi-informasi yang saya sampaikan ke Bapak Ibu sekalian. Demikian Pak Mawan, mungkin bisa di
ambil alih untuk sesi yang berikutnya, monggo. Terima kasih Pak Rob. Mungkin ada apa Pak Rob? Sesi tanya jawab Pak Rob. Nggih, monggo silakan, monggo Pak Mawan. Untuk tanya jawab mending gini aja Pak Mawan ya. Kalau saya lebih senang satu orang saya jawab itu biar nggak lupa gitu Pak. Oh ngaten, nggih. Nggih, monggo. Nggih. Bapak Ibu bisa raise hand terlebih dahulu. Pak Budi, monitor Pak Budi. Iya Pak, ini sudah ada yang bertanya Pak Pak okay. Mawan. Ada okay, dari Bu Anggreni Pak Budi. Eka. Silakan Bu Anggreni Eka untuk berkenan untuk menyampaikan pertanyaannya yang singkat dan jelas Bu. Langsung akan ditanggapi oleh narasumber kita. Okay. Terima kasih atas waktunya Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari SMK Negeri 1 Drojo Gresik. Mohon izin bertanya Bapak, untuk pembuatan video pembelajaran, ini bolehkah kita menggunakan video praktik kita pada saat mengajar, kemudian best practice di kelas yang sudah pernah terjadi, kemudian dipotong-potong sehingga nanti, karena di rubrik penilaian yang saya amati, ini kan ada refleksi penyampaian kelemahan dan kelebihan ya Pak. Jadi apakah melibatkan siswa atau video itu monolog dari guru itu sendiri? Itu saja Bapak dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam Ibu. Terima kasih Bu Anggreni Eka. Silakan Bapak ditanggapi untuk pertanyaan penanya yang pertama ini. Oke, terima kasih Bu Anggreni ya. Oke, kita ini ranahnya pembuatan skenario Bu ya. Jadi kalau itu sudah mengarah ke apa mungkin desain video, tapi tidak apa-apa ya karena mungkin yang penting begini Bu ya. Ini kan begini, sudah ada video, apa boleh dipotong-potong kemudian diambil mana yang penting, begitu Bu ya. Nah, kalau menurut saya ini terkait dengan skenario dulu Bu ya. Jadi apa skenario Ibu ya? Kalau memang itu masuk dalam skenario ya tidak masalah ya. Tidak masalah. Yang penting skenario itu jelas. Misalkan ini menit kesekian ada ini, ada ini, ada ini. Kok kebetulan kok ada video itu? Ya monggo silakan. Yang penting nanti ada alur yang jelas dan ada kontinuitas. Jangan sampai loh ini gambar video ini kok langsung meloncat ke ini seperti itu. Karena kan itu udah potong-potongan gitu. Ya. Jadi monggo yang penting ini dikuatkan dulu skenarionya. Baru nanti kita pilih mana yang video menurut Ibu ini cocok dan sesuai. Dan juga yang paling penting sekali lagi Bu, kalau misalkan itu dirasa susah untuk mengumpulkan orang shoot ulang, nanti betul-betul skenario itu akan bisa dijalankan sesuai dengan rencananya ya. Jadi bukan apa memotong-motong video baru kemudian membuat skenario. Nah, jadi yang paling penting buat skenario dulu baru nanti kita memproduksi bahasanya memproduksi video, kita syuting atau kita cari footage yang lain ya. Kadang-kadang begini ya, kesalahan yang ya tidak semua tapi banyak sekali saya temui. Kadang kita ngumpulkan video dulu baru nanti punya ide, oh enaknya video ini mau dibikin gini. Nah ini biasanya agak susah, editing pun agak bingung dan akhirnya pokok asal nyanda gitu ya. Tapi kalau kita mulai dari perencanaan skenario yang jelas, kemudian kita cari memproduksi video atau mencari footage-footage lain entah di YouTube atau di mana lah, itu mungkin akan lebih fokus dan editingnya nanti juga akan lebih enak seperti itu ya. Nah, itu bukan sering kok. Jadi saya kebetulan juga sering dapat ini ya, dapat dimintai Pak tolong ini tolong dieditkan. Ini ada sekarung
waktu yang lama. Tapi dengan skenario nanti akan waktunya akan cepat, kemudian nanti kita akan bisa memilih video mana yang tepat seperti itu. Okay. Tapi prinsipnya boleh saja Bu. Yang penting cocok dengan skenario yang Ibu buat seperti itu. Okay. Sudah mewakili jawaban saya Bu. Pak Ramadhani. Ya. Yeah. Okay. Bapak Ibu mohon izin Pak Ramadhani untuk menambahkan sedikit sebagai penanggung jawab. Yeah. Okay. Bapak Ibu. Seluruh peserta GCC Batch 4 dalam video pembelajaran kurikulum Merdeka, mohon untuk sedianya mengikuti dari juknis yang ada, begitu juga paparan mulai dari Dr. Andi sampai dengan Pak Ramadhani ini ya Bu, ini penting sekali. Bahwasanya proses video pembelajaran itu bisa, kalau menurut secara juknis dan itu rubrik penilaiannya juga sudah disiapkan, bahwa mengarah kepada kurikulum merdeka, yaitu di mana ke arah guru penggerak, Bapak-Ibu. Jadi proses panjenengan untuk di depan kelas yang dilakukan secara tutorial atau secara klasikal bersama dengan siswa, baik itu gestur, gerak, dan sebagainya, baik itu video, audio, itu sangat mempengaruhi. Ketentuan untuk video sesuai dengan juknis, yaitu 5 menit, Bapak-Ibu, sekali lagi, untuk menguatkan dari proses narasumber 1 dan 2 pada siang hari ini. Apabila keluar dari ketentuan, maka penjat akan memasukkan dalam folder yang terdiskualifikasi, Bapak-Ibu. Jadi, sesuai dengan juknis, betul-betul sesuai dengan arahan Pak Andi, tujuannya waktunya 5 menit, ditambah dengan hari ini paparan kita cukup apik dari Pak Ramadhani. Gitu ya Bapak Ibu. Pak Ramadhani, berikut ini ada pertanyaan kembali dari saya cek kembali. Terima kasih Bu Anggreni Eka. Mohon raise your hand-nya diturunkan. Ibu Maburatul Hasanah dari SMA 2. Ibu. Baik, terima kasih Bapak atas waktunya. Silakan. Kedengaran Ibu. Bapak ya. Siap Bu. Baik. Siap. Berarti Bapak, saya hanya perlu penegasan mungkin, berarti yang akan kami buat itu adalah dari skenario dan sebagainya, itu berarti harus 5 menit disesuaikan dengan video yang akan kami buat, begitu Bapak ya? Betul, kemudian, Bu. Ya, kemudian berikutnya, di Kumer itu kan interaksi antara guru dan siswa, itu kan harus ada Bapak ya, berarti di situ sesuai dengan skenario tadi lagi Bapak ya? Yang kita buat mungkin begitu Bapak ya. Maaf kalau terlalu banyak tanya. Iya. Silakan Pak Ramadhani. Oke. Okay. Mungkin anu Bapak. Iya. Sekalian tadi saya kurang paham. Iya. Mungkin silakan ya. Bu. Begini Bapak, saya kurang paham tentang POV dan vlog Bapak. Di situ karena saya baru Bapak ya tentang video edit ini. Ketika kita memberikan keterangan di situ POV atau vlog itu apa yang harus kami lakukan? Mungkin itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Maburatul Hasanah. Silakan Bapak, biar supaya tidak lupa Pak Ramadhani. Oke, okay. Terima kasih Bu Maaf ya. Jadi untuk POV adalah itu hanya Bapak putus-putus. Kita nyuting sesuatu, ya. Kita nyuting sesuatu, fokusnya seperti itu. Jadi misalkan di situ ada, misalkan ada tiga benda, misalkan ada tahu, tempe, sama pisang, misalkan POV-nya ke tempe, ya udah ke tempe itu. Nah itu, tapi hanya itu style of shoot. Tadi itu banyak lagi nanti style shoot-nya, misalkan apakah ini close up, apakah ini medium, apakah ini langsung dan sebagainya. Oke, saya tunjukkan lagi untuk menjawab Ibu ya sebentar. Oke, sebentar Bu, ini masih proses. Oke.
MS. Oke. Oke, bisa dilihat ini Bu ya? Bisa Bapak bisa dilihat. Bisa ya? Oke. Nah, di sini ada sebentar. Oke, di sini ada model penulisan skenario yang menggunakan tabel seperti ini, seperti yang saya sarankan ya. Oke ya, di sini ada sequence, ada kegiatan, ada, nah ini ada animasi. Nah, di sini ketika nah, long shoot ini apa mulai dari kaki sampai atas kelihatan semua ya. Kemudian pada saat ada percakapan ya, ini ada misalkan Denny dan Reza sedang menuju lahan praktik. Ini MLS. MLS itu medium long shoot ya. Nah, medium long shoot itu ya mungkin kira-kira di atas lutut sampai ke atas. Seperti itu. Jadi ini ada tanda, ya, tanda seperti ini. Artinya begini, dalam sebuah take, ya, dalam sebuah maaf, dalam sebuah shoot, alangkah baiknya agar ini ada unsur-unsur estetikanya dan ada detailnya. Paling tidak ada tiga macam type shoot-nya, ya. Misalkan long shoot, medium long shoot, sama close up. Jadi dalam satu shoot ya ada tiga take, tiga kali take, jauh, dekat, dekat. Nah, antara take satu dengan take kedua itu paling tidak jangan lebih dari 5 detik agar filmnya agak dinamis seperti itu. Ya. Jadi yang terkait dengan pertanyaan Ibu tadi ini kaitannya dengan tipe shoot saja Bu, tapi tetap harus ditulis di sini. Supaya nanti jelas. Jadi ibaratnya begini, ketika kita nyuting orang apa ngesut orang pidato misalkan, itu pidato kan diam ya, diam gitu, artinya nggak ada gerakan sama sekali. Nah idealnya take-nya ya berkali-kali, jangan satu kali. Artinya begini, kelihatan semua, kemudian lebih dekat lagi, dan diusahakan jangan pakai zoom. Zoom in, zoom out ya Bu ya. Jadi cut by cut seperti itu. Nah, ada istilahnya nanti zoom in, zoom out, tapi untuk hal-hal tertentu ya, bukan untuk yang seperti itu. Kira-kira seperti itu. Jadi kaitannya dengan vlog, vlog itu apa ya, shooting apa ini ya, untuk memberikan gambaran kepada kita, diri kita sendiri atau mungkin editor nanti, bahwa syutingannya nanti akan seperti itu, gambarnya akan seperti itu. Kira-kira seperti Ibu, itu Bu Hasanah, apa okay. Sudah bisa? Kemudian ya, gini Bapak, ya, tadi kan, maaf Bapak, tadi kan di saya tanya tentang yang penyampaian materi, teknik penyampaian materi Bapak. Ya, di situ ya, kan Bu, ada deskriptif, deklaratif, animasi, ya. Praktek, tutorial Bapak ya. Tutorial, ya. Sedangkan kita dalam Kumar itu kan dituntut untuk ada interaksi apa, ada keaktifan siswa yang kita yang diutamakan gitu kan Bapak ya. Nah, berarti di sini dalam video pembelajaran di sini apakah teknik penyampaian materinya yang diutamakan ataukah kegiatan dalam kelasnya tadi? Terima kasih. Ya. Jadi kalau yang saya sampaikan tadi ada teknik penyampaian materi ini terkait dengan masalah keindahan dan juga kreativitas ya. Tapi tetap konten harus kena. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, ketika kita belajar tentang sejarah ya atau mata pelajaran sejarah, kita susah banget kita akan melakukan suatu pengadeganan ya.
susah banget. Karena apa? Itu cerita tentang masa lampau, masa lalu, dan sebagainya. Nah, ketika kita bicara tentang tentang demokrasi, kita perlu ada penguatan cerita di situ. Ya, mau nggak mau kita harus dengan cara ada dialog, ada adegan, dan sebagainya. Nah, terkait dengan yang tadi, yang tadi Ibu tadi, kaitannya dengan keaktifan siswa. Itu dimasukkan saja itu. Ya, jadi keaktifan siswa itu di apa masuk dalam karena itu bagian dari point of interest-nya kan di situ. Iya, iya. Yeah. Berarti Bapak misalkan ya penyampaian materinya itu ketika dalam diskusi misalkan Bapak ya, di situ kan siswa mendiskusikan tentang materi itu. Apakah mungkin dalam apa teknik penyampaian materi itu kita masih memerlukan deskriptif, dialog, animasi dan praktek tutorial tadi? Karena ketika kita siswa itu sudah dalam diskusi, otomatis kan itu dibahas oleh siswa sendiri bukan oleh gurunya itu. Demikian Bapak. Ya, betul. Jadi kalau kalau seperti itu konten inti dari hasil diskusi ya itu kan menjadi ya, apa isi dari diskusi itu sendiri ya. Nah, sekali lagi mengingat waktu durasi hanya 5 menit Bu ya. Jadi bagaimana caranya dengan waktu yang 5 menit itu apa yang menjadi target tujuan pembelajaran Ibu nyampe gimana caranya? Jadi bisa mengkombinasikan dengan kelima tadi, monggo. Tapi kalau misalkan dengan cara anak siswa diskusi dan itu sudah pun saya kira sudah cukup itu. Misalkan ya isi dari diskusi itu kena, kemudian sikap berdiskusi itu juga siap, artinya sopan santun, tidak memotong pincara orang lain, itu kena, sudah, saya kira sudah cukup seperti itu. Sekali lagi kita kembali kepada tujuan pembelajarannya Bu ya. Oke. Nah, tujuan pembelajaran seperti apa? Ingat durasi ya, durasi namanya film pendek itu sudah. Ini kalau saya bikin film pendek itu paling enggak 2 detik, 3 detik harus ganti gambar, ganti video seperti itu. Oke. Siap, ya, kira-kira seperti itu. Ya. Oke. Gimana Bu Hasanah sampun ini? Baik, terima kasih insya Allah Bapak. Oke. Ya. Oke, monggo silakan barangkali ada penanya yang lain. Nih. Ini. Iya Bapak. Iya, monggo silakan. Ya. Berikutnya Ibu, terima kasih tadi Ibu. Berikutnya Ibu Bayatu Ridwan, silakan Bu. Bapak, Pak. Oh, Bapak Bayatu Ridwan, silakan. Nggih. Terima kasih. Saya Bapak, Pak, bukan Ibu. Siap, Bapak, silakan. Nggih. Ngeten Pak, ini pertama Pak, ini saya tunjukkan ke Pak Budi selaku penanggung jawab. Ini ada masih itu Pak, masih banyak kebingungan di antara kami semua itu. Sebenarnya untuk tugasnya itu kita membuat video pembelajaran best practice atau membuat media pembelajaran berbasis video atau kita membuat video terkait materi. Nah, yang kedua untuk yang tadi yang di rubrik penilaian saya baca itu ada interaksi kepada siswa, kemudian ada penilaian dan evaluasi. Nah, itu apakah nanti itu bisa berupa teks? Semisal, silakan anak-anak kerjakan evaluasi pada link berikut, atau mungkin kita sampaikan langsung, kemudian kita shoot ketika anak-anak mengerjakan atau bagaimana. Kemudian untuk Pak Ramadan, saya ingin bertanya Pak, bagaimana trik untuk dengan waktu 5 menit kita sudah bisa membuat karya video pembelajaran yang runtut dan mengena sekaligus untuk pengambilannya video itu yang seperti apa Pak yang bagus, apakah kita shoot berdasarkan istilahnya
momennya atau bagaimana. Kemudian juga untuk pemilihan itu Pak. Pemilihan latarnya seperti apa. Terima kasih. Oke, baik Bapak, silakan Pak Romadoni. Tapi sebelum Pak Romadoni, saya ingin tadi pertanyaan mengarah kepada saya. Bapak-Ibu yang saya hormati, sesungguhnya semua cabang Penjab itu harus sesuai dengan juknis yang ada, Bapak-Ibu. Filosofi dari adanya lomba video pembelajaran kurikulum Merdeka ini diambil salah satunya awal-awalnya mempersiapkan guru-guru kita dalam proses pembelajaran di kurikulum Merdeka sedikit mengarah kepada adanya guru penggerak, Bapak-Ibu. Ketepatan sebagai asesor guru penggerak, sekolah penggerak saya, sehingga dalam rubrik dan beberapa juknis yang saya tulis itu mengarah ke sana, Bapak-Ibu. Yang lebih penting adalah bagaimana kalau waktu 5 menit mulai dari sesi yang kemarin, itu selalu kurang, 5 menit itu apa, 5 menit itu apa, Bu, Pak, seperti itu. Sesungguhnya kami, para penanggung jawab, ditambah dengan para juri, ini memang menilainya dari kemampuan Bapak-Ibu mengajar ini. Tapi kalau video tentunya, kemampuan mengajar ini harus dituangkan dengan tujuan pembelajaran Bapak-Ibu yang sejelas-jelasnya. Jadi bisa satu subbab itu ditarik atau satu topik ditarik bagian kecil saja yang terdiri dari tujuan pembelajaran ini dan diolah oleh Bapak-Ibu ditambah dengan beberapa animasi pendukung kalau memungkinkan, animasi pendukung. Dan tentunya tidak ngambil ke Google ya kemarin ya Bapak-Ibu, itu dari Pak Andi. Dan hari ini kita belajar bagaimana menselaraskan dengan persiapan membuat video pembelajaran hari ini. Lalu apakah bisa secara tutorial Pak Budi? Karena ini yang dinilai oleh Bapak-Ibu, itu bisa secara tutorial. Jadi, loh kok bisa secara tutorial? Kalau gitu tidak interaktif ya Pak Budi? Pasti interaktif Bapak-Ibu. Pada seleksi penilaian guru penggerak itu dibutuhkan waktu juga tidak lama, tetapi tidak mengurangi rasa interaktif guru dengan peserta didik. Lu kan nggak ada siswanya, Pak. Bisa saja Bapak-Ibu menyampaikan. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Hari ini materi saya adalah topik bioteknologi. Tujuan pembelajaran hari ini adalah peserta didik dapat mendeskripsikan macam-macam bioteknologi sederhana lewat praktikum pembuatan TP, misalkan seperti itu. Coba anak-anakku lihat sekalian, iya, siapa yang tahu tentang definisi tempe? Siapa yang tahu tentang ini? Iya, bagus, Edi. Lah, itu kan model-model tutorial, Bapak-Ibu. Tetapi tidak menutup kemungkinan Bapak-Ibu bisa menggunakan peserta didik sebagai bagian daripada interaktif untuk itu. Walaupun demikian, walaupun gaya panjenengan mengajar itu kami nilai, menyampaikan tujuan, ada senyum tidak sesuai rubrik yang saya buat, itu mengacu pada kurikulum Merdeka. Jangan lupa Bapak-Ibu peserta, kita ini tidak sekadar membuat video pembelajaran saja, tetapi ada kalimat kurikulum Merdeka. Loh Pak Budi, berarti RPP-nya kan diferensiasi. Bu, ambil sebagian kecil saja dari topik yang panjenengan ajarkan selama 5 menit. 5 menit itu apakah harus pendahuluan sampai inti? Yes, harus Bapak Ibu. Jadi ada bagian-bagian materi pada proses kurikulum Merdeka di mana siswa itu menjadi center pendidikan. Nah, siswalah yang menjadi pokok center pendidikan. Tapi kalau panjenengan mengajar mulai dari pendahuluan sampai akhir dengan menggunakan LCD, ngajar terus itu berarti teacher center sudah tidak sesuai dengan kurikulum Merdeka. Bagi kami sebagai Penjab untuk menilai, untuk membantu juri 2.300 sekian, kami harus sesuai dengan juknis yang ada. Apabila karya-karya panjenengan itu lebih dari 5 menit, maka mohon maaf, karya itu akan kami masukkan folder diskualifikasi. Jadi kita sesuai juknis yang ada. Ketika karyanya itu audionya jelek, ya juga
masuk di dalam kategori folder diskualifikasi. Begitu juga videonya kurang baik, itu juga mengarah kepada diskualifikasi, Bapak-Ibu. Tinggal para juri akan menilai sesuai dengan tujuan pembelajaran, menjadi bagian-bagian penting dari semua juknis yang ada, itu sudah terlewati, panjenengan masuk di babak yang kedua, Bapak-Ibu. Jadi, Bapak-Ibu yang saya hormati, mohon maaf tidak mengurangi rasa hormat kepada Pak Romadoni sebagai narasumber, kita semua harus mengarah kepada juknis. Caranya bagaimana? Ambil juknis, dibaca kembali, Bapak-Ibu, sejelas-jelasnya. Jadi, Bapak-Ibu nggak usah bingung, ini arah kemana, arah kemana. Ambil juknis, dibaca, baca rubriknya, selesai. Saya pikir itu yang mungkin ingin saya sampaikan, Bapak-Ibu. Ini silakan Pak Romadoni, mohon maaf, silakan Bapak. Oke, terima kasih. Ini sebenarnya hampir sama dengan yang saya sampaikan Pak Budi ya, untuk Pak Ridwan ya. Ada tadi yang mau saya sampaikan tapi sudah dijawab oleh Pak Budi. Tapi yang terkait dengan trik tadi ya, bagaimana triknya supaya bisa kena dalam waktu 5 menit seperti itu. Tadi sedikit sudah disinggung sama Pak Budi. Oke, jadi sebetulnya dengan memperhatikan dan juga mengerjakan dengan seksama pembuatan skenario itu sebenarnya sebuah manajemen film sebetulnya. Manajemen alur cerita sebenarnya. Skenario itu kan manajemen. Jadi misalkan skenario misalkan durasi 0 detik sampai sekian detik adalah ini. Nah, dengan cara seperti itu sangat mudah ini Pak Ridwan ya, bahwa untuk triknya ya udah ini pakai pedoman-pedoman skenario yang jelas ya, pakai yang tabel itu juga bagus ya. Saya kira seperti itu. Nah, di situ kan akan kelihatan mana sih sebetulnya yang belum sekitar mungkin inti video itu 7 menit penting semua, misalnya seperti itu ya. Nah, pasti ada prioritas-prioritas yang paling penting diambil 5 menit terpenting dari 7 menit yang penting tadi melalui manajemen skenario tadi ya. Jadi dengan skenario tadi bisa kok, malah kelihatan banget. Oh iya, menit detik ini sampai ini kok gambarnya ini, kok videonya oh nggak cocok lah. Nanti saya ya pakai yang ini. Oh ini nggak begitu penting dan sebagainya. Nah, yang penting nanti antara satu video ke video berikutnya ada kontinuitas dan runtut sesuai dengan yang direncanakan. Kira-kira seperti itu. Triknya seperti itu ya. Pakai aja ini manajemen pembuatan skenarionya itu saya kira akan bisa lah kelihatan sebelum nanti dengan sebelum buat video pasti sudah kelihatan dengan melihat skenario itu. Gitu. Luar biasa. Terima kasih gitu. Pak narasumber yang luar biasa. Mohon izin Bapak, ini dari Muhammad Khairul Huda. Silakan Pak Muhammad Khairul Huda dengan Pak Romadoni. Ya, silakan. Terima kasih Pak Budi, Pak Romadoni. Terima kasih Bapak. Izin bertanya ini Pak Romadoni. Ini kan ngapunten, memang banyak guru yang mungkin masih bingung membuat satu skenario yang biasanya untuk membahas satu subtopik itu wong kita pembelajaran tuntas saja bisa melebihi 3 JP kadang-kadang. Nah, menyikapi hal itu, cara pembuatan skenario dari pengalaman mengajar kami dibuat satu istilahnya screenshot di ya apa sih, biar skenario kami yang biasanya mengajar satu topik saja ini membutuhkan 3 JP, tapi kemudian dibuat skenario menjadi 5 menit. Ha, mungkin bisa dijelaskan menit pertama itu bagusnya seperti apa, mungkin menit berikutnya seperti apa sampai dengan penutupan. Mohon dijelaskan secara detail, Pak. Terima kasih, ngapunten. Silakan Pak Romadoni. Terima kasih Pak Khairul Huda. Oke, terima kasih Pak Khairul ya. Begini, jadi kalau
misalkan itu suatu pembelajaran yang mau tidak mau harus 3 GP atau 2 GP, misalkan seperti itu ya. Contoh yang tidak bisa dipotong ya, misalkan tapi secara visual bisa dipotong ya, itu cara membuat kue misalkan seperti itu ya, mungkin di tata boga atau apa ya. Nah, pada saat pengovenan butuh 30 menit katakanlah seperti itu. Nah, itu kita cukup waktu mungkin hanya 5 detik atau 10 detik. Jadi pada saat memasukkan yang masuk ke oven, kemudian ada teks animasi shred 30 menit kemudian baru keluar roti dari oven, bisa dicara seperti itu. Nah, kalau memang ada beberapa yang mau tidak mau harus full ya. Nah, ini yang memang menjadi satu problem ya. Mungkin Bapak Ibu tahu kira-kira materi pelajaran apa yang memang tidak bisa di skip secara visual misalkan ya, karena memang harus proses mau tidak mau harus seperti itu. Nah, tapi kalau ada yang bisa di visualnya bisa dipotong ya. Nah, katakanlah oke, untuk fisika, misalkan perambatan kalor, misalkan ini butuh pemanas sekian ini, langsung kita kasih animasi shred, misalkan butuh 5 menit menjadi panas, kemudian kita cukup hanya 5 detik, langsung 5 menit kemudian bahan ini akan perambatan ini akan sudah nyampe pada ini, misalkan seperti itu. Jadi sebenarnya untuk video itu sangat memudahkan. Yang ini yang istilahnya hanya menunggu, bukan suatu proses pengerjaan yang terus menerus. Nah, contoh menunggu itu misalkan ya, kita seperti tadi itu ada perambatan kalon, mulai dari ini kan kita nunggu sampai merambat. Nah, menunggu itu kan prosesnya bisa di ini, atau mungkin pada saat pengambilan gambar itu bisa dipercepat, speednya dipercepat. Nah, nanti ada dikasih keterangan proses ini memerlukan sekitar 5 menit seperti itu. Nah, kira-kira seperti itu. Atau mungkin kalau saya lebih ini sama Pak Khairul, mungkin bidang ini apa Pak? Artinya saya bisa ngasih contoh real gitu. Ya. Kebetulan saya ngajar di PAI Bapak. Oh PAI ya, oke. Di PAI ya untuk Pak. Contoh mungkin tema yang mau diangkat apa kira-kira Pak, nanti bisa saya kasih contoh misalkan untuk bisa memampatkan durasi secara visual gitu. Untuk skenario yang mau kami angkat ini sebenarnya pemahaman anak tentang Uswa 25 Nabi itu Bapak. Mungkin sekali anak-anak bisa menyikapi karakter 25 nabi yang sebenarnya semua 25 nabi itu yang dialami oleh kita semuanya, dan itu kita bisa menghadapi masalah itu seperti bagaimana para nabi menghadapi masalah sehingga mereka menjadi orang sukses. Itu gambaran kami sementara untuk topik yang mau saya angkat itu Pak. Nah, kalau tema yang seperti itu, mungkin saya setuju dengan Pak Budi tadi ya. Jadi ambil poin yang tertentu. Kalau seperti itu, seperti sikap perilaku itu memang untuk penjelasannya butuh pemahaman yang sangat sangat panjang ya. Ya, jadi artinya. Ketika kita memahami sebuah adegan di video itu, pasti kita akan bertanya-tanya ini maksudnya apa. Itu butuh waktu. Nah, kalau film pendek kayaknya agak
untuk yang sedemikian panjang kayaknya tidak memungkinkan. Jadi kalau menurut saya itu mungkin ambil satu poin saja, misalkan dari yang umur Nabi yang 25 itu apa yang menjadi ini, mungkin banyak sekali ya. Nah, ambil satu itu yang nanti dijadikan. Saya kira itu yang paling aman caranya seperti itu. Kalau murni semuanya gitu mungkin perlu pemahaman yang lama, apalagi bukan teknis banget ya. Jadi maksudnya begini, kalau yang cukup banyak sehingga orang akan tahu, oh ini maksudnya seperti ini. Beda dengan misalkan tata cara sablon, sudah nyaput kelihatan ini sablon seperti itu. Kira-kira gitu Pak. Pak Khairul ya. Jadi memang untuk yang sebanyak itu ya memang butuh butuh waktu durasi film yang cukup lama seperti itu. Nah, khawatirnya nanti Pak Romadoni, okay. Luar biasa, super sekali Pak Romadoni jawabannya. Saya lanjutkan Bu Ivi Sulastianingsih, Bu, silakan. Oke, okay, Bapak, terima kasih. Terdengar Bapak? Ya, silakan Bu. Oke. Gini Bapak, kalau kemarin ya saya itu sudah memiliki gambaran gitu untuk pembuatan video yang akan saya angkat. Kebetulan saya guru PJOK Bapak, jadi mungkin nanti latarnya di lapangan begitu ya. Nah, ini hanya butuh penegasan saja Bapak. Kalau misalnya saya seperti ini, apakah betul nama badan? Misalnya nih, saya mengangkat topik tentang kebugaran jasmani, gih. Yang saya pilih tentang kelincahan. Nah, yeah. Tujuan pembelajaran saya itu anak mampu mempraktikkan gerakan kelincahan dengan model permainan estafet bambu splay, misalnya seperti itu, gih. Nah, lalu saya masuk nih Pak. Dalam video itu, saya hanya sedikit setelah logo dan lain-lain penjelasan selesai, saya masuk, di situ hanya menjelaskan tujuan pembelajaran. Nah, setelah itu, saya masuk lagi, lalu saya syuting untuk anak-anak melakukan pembelajaran atau gerakan kelincahan. Habis itu, saya akan tanya ke mereka, apakah sudah betul? Karena tadi kan sebenarnya harus ada interaksi ya. Apakah sudah betul gerakan temanmu seperti ini? Nah, itu baru. Nah, mereka berpikirkan pasti ada tanya-jawab seperti itu. Nah, setelah itu selesai, baru saya nanti melakukan penguatan atau umpat balik. Oh, begini loh cara atau melakukan kelincahan yang baik. Setelah itu baru selesai, sudah Pak, umpat balik, penutup. Apakah hanya seperti itu saja? Boleh, Bapak? Oke, terima kasih. Bu, kira-kira tadi di pertengahan pembicaraan suara tadi terakhirnya ada kedengaran terputus tadi, iya jadi yang mana Bapak masih belum terdengar Bu. Oh iya, jadi tadi kan saya memiliki tujuan pembelajarannya anak mempraktekkan kegerakan kelincahan dengan baik dan benar lah bahasanya seperti itu. Nah, lalu saya masuk dalam video itu menjelaskan tujuan pembelajarannya saja. Nah, setelah itu baru saya syuting anak-anak melakukan gerakan kelincahan. Apakah seperti ini anak-anak sudah benar misalnya? Oh, sudah atau belum misalnya. Nah, setelah itu baru saya sampaikan lagi, saya masuk lagi Bapak. Saya syuting, oh ternyata melakukan kelincahan ini seperti ini loh. Nah, baru anak-anak mempraktikkan lagi, kan begitu. Setelah itu selesai, baru sudah Pak umpan balik dan penutup sekaligus evaluasinya. Apakah hanya seperti itu Bapak? Ya. Boleh? Ya, bisa langsung saja. Jadi kalau untuk yang pertama, kalau menurut saya ini kaitannya yang durasi waktu ya, dari durasi gini waktu kok, karena 5 menit. Durasi ya. 5 menit. Cut aja. Jadi langsung to the point, apa yang mestinya dilakukan, tujuannya apa, tujuan pembelajarannya apa. Tadi tujuan pembelajarannya kan mempraktikkan. Anak bisa. Mempraktikkan. Cuman mereka, bukan bisa.
Iya, bisa mempraktekkan dengan baik kan, Pak? Ah, nah betul, betul. Ya, bukan praktik ya. Jadi tujuannya iya. Bisa ya. Nah, iya, nah betul. kalau tujuannya bisa berarti nanti harus ada scene-scene atau bagian-bagian shoot yang nanti betul-betul gerak-gerakan yang baik itu seperti apa. Oh, siap. Jadi kalau siap, yang siap. Tadi masih ada ini. Jadi eman-eman waktunya. Toh itu betul. Tidak ada artinya. Ini baik apa enggak? Toh akhirnya dijawab baik kan begitu. Ya mending langsung yang baik itu aja. Oh, siap. Gitu. Kira-kira seperti itu ya, Bu Evi. Siap, ya. Bapak. Siap. Terima kasih. Terima kasih, Pak Romadoni. Yeah. Terima yeah. kasih, Bu Evi. Sulestianingsih, mantap. Siap, Bapak. Terima kasih. Mohon izin, Pak Romadoni, berikutnya yeah. adalah Bu Erna Sri. Dipersilakan, Bu Erna, memberikan pertanyaan singkat, padat, jelas. Iya, yeah, silakan, Bu. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Setelah saya mengikuti 2 hari ini, saya kok tambah bingung ya. Awal-awal kemarin saat saya mau daftar, itu saya sudah ada gambaran. Ya. Mohon maaf suara saya kedengaran? Iya. Kedengaran gambaran gitu aja, Bu. Ya, oh. Bisa diulang. Oh, iya, bisa diulang. Iya. Ya. Awal-awal saya daftar, Pak, itu saya sudah ada gambaran sebetulnya karena di dalam pembagian judul lomba jadi bidang lombanya itu ditulis video pembelajaran dalam kurung best practice. Jadi yang ada di dalam bayangan saya adalah aksi nyata yang kita lakukan baik di dalam kelas atau di lingkungan sekolah itu tentang kegiatan praktek baik yang kita lakukan dengan anak-anak. Kebetulan saya guru PPKN, jadi saya rencananya itu mau mengambil topiknya itu tentang profil pelajar Pancasila. Nah, tapi hari ini tadi saya mendengarnya, walaupun dengan putus-putus ya Pak, penangkapan saya itu di sana sepertinya videonya itu kok sepertinya yang dimaui itu peer teaching. Jadi guru diharapkan menampilkan video tentang pembelajaran kurikulum Merdeka Belajar. Jadi di situ guru itu menampilkan bagaimana kegiatan mulai dari awal sampai akhir. Nah, yang saya tanyakan, ini kita lombanya itu peer teaching atau video pembelajaran? Itu yang saya tanyakan. Kalau seandainya video pembelajaran, kan di sana bisa, walaupun tidak full dari guru itu dari awal sampai akhir untuk melakukan pembelajaran di dalam kelas, tapi di sana sudah bisa dimunculkan bahwa guru itu sudah melakukan pembelajaran kurikulum Merdeka. Jadi di sana diperlihatkan nanti awal memang bagaimana guru itu jelas, gitu ya Pak. Setelah itu action-nya dari siswa tentang kegiatan dari siswa dalam mewujudkan atau dalam mencapai tujuan pembelajaran itu. Apakah tidak seperti itu yang nanti bentuk videonya? Karena kalau kita menampilkan peer teaching, Pak, durasi waktu video 5 menit tidak akan cukup, Pak. Karena kalau peer teaching, jadi betul-betul kalau kita mengucapkan salam, ya mengucapkan salam, bukan salam pre-memory, bukan seperti itu. Tujuan pre-memory tidak seperti itu. Padahal kita nantinya itu, kalau saya membaca itu, nantinya kita itu di sana itu menampilkan bahwa sebetulnya dari judul yang akan kita angkat ini, kalau di kurikulum Merdeka, apa yang kegiatan apa yang dilakukan. Jadi dalam 5 menit itu sudah bisa mencakup semuanya. Tapi kalau tuntutannya di sana dituntut guru itu melakukan peer teaching, nggak akan ini Pak, nggak akan tersaji dengan baik videonya itu. Mohon penjelasannya Pak.
sebetulnya yang mana, yang peer teaching atau video pembelajaran yang di sana mencerminkan kurikulum Merdeka. Terima kasih, Pak. Ya, baik. Terima kasih, Bu. Silakan, Pak Romadhani. Ini, Pak, ini yang terkait dengan skenario. Mungkin saya harus mendengarkan penjelasan lebih lanjut dulu. Kayak ini Pak Budi yang lebih cocok, Pak Budi, nggih, yang untuk menjawab tentang karena kaitannya dengan apa? Bapak siap. Iya, Pak Ramadhan. Iya. Ini kan kaitannya dengan ini ya, pertanyaan Bu Erna tadi kaitannya dengan lebih banyak konsep lombanya ya, apakah ini video pelajaran atau apa seperti itu. Nah ini mungkin saya tidak banyak menguasai tentang itu ya, kalau skenario mungkin bisa. Mungkin Pak Budi bisa membantu ya, untuk menjelaskan. Baik, terima kasih. Terima kasih Bu pertanyaannya. Bapak-Ibu yang saya hormati, dari awal lomba video pembelajaran ini terilhami dari proses pembelajaran kurikulum Merdeka, Bapak Ibu, di mana diambil dari salah satu prasyarat sebagai guru penggerak, itu filosofi awalnya itu, sehingga ketika saya tulis juknis dan rubrik itu mengarah ke sana, Bapak Ibu. Tetapi memang ternyata tidak sesederhana itu dalam proses pembuatan video. Bapak Ibu, saya sudah menilai video pembelajaran dari Sabang sampai Merauke sudah ribuan. Ini Bapak Ibu, saya bisa memahami apa yang Ibu sampaikan, tetapi sesungguhnya proses video pembelajaran itu sangat sederhana, di mana panjenengan tampil, langkah tampil pertama setelah salam yaitu mengucapkan tujuan pembelajaran, langsung Bapak Ibu masuk ke materi, dan Bapak-Ibu dapat menyampaikan conclusion atau kesimpulannya lewat interaktif dengan peserta didik. Jadi ini sangat cukup sekali. Tiga tahun ini saya menilai guru-guru video pembelajaran ini selalu berbicara tentang apa, Bu? Waktunya kurang banyak. Padahal dari Kemdikbud sudah menyampaikan waktunya dibatasi adalah sekian menit, Bapak-Ibu. Artinya apa? Sesungguhnya Bapak-Ibu guru itu menjadi ini yang disebut dengan arsitek pembelajaran. Tidak harus 2x45 menit, tetapi 5 menit itu pun kalau Bapak Ibu kemas dengan baik, dengan topik yang sangat sempit, saya pikir Bapak Ibu bisa melaksanakan ini dengan sangat baik. Apakah video ini peer teaching atau ini? Bapak Ibu, kami sebagai penjab itu memberikan keluasan kepada Bapak Ibu sebetulnya lebih ke arah best practice, Bapak Ibu. Misalkan dalam topik tadi disampaikan guru olahraga. Saya pernah mendapati guru olahraga ketika saya asesi, Bapak-Ibu, hanya mengajarkan tentang dribble saja, Bapak-Ibu. Luar biasa keren, Bapak-Ibu. Dibanding guru olahraga yang mengajarkan tentang sejarah olahraga. Berapa luas lapangan voli, berapa ini, cara ini, dan sebagainya. Hanya teoritis, Bapak-Ibu. Lebih baik ke arah bagaimana cara praktek ini dalam waktu 5 menit, dan itu sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ada. Bapak-Ibu, jangan bingung, Bapak-Ibu. Enjoy saja, santai saja dalam pembuatan video pembelajaran ini. Bapak-Ibu, baca kembali juknis yang ada. Jangan lebih daripada juknis. Kemarin Dr. Andi sudah menyampaikan bahwa ruh daripada video pembelajaran ini adalah tujuan pembelajaran awal. Dari tujuan itulah, Bapak-Ibu, ditarik dalam indikator pembelajaran. Nah, hari ini bagaimana menulis skenarionya itu diterangkan oleh Pak Romadhani. Bagaimana skenario itu harus ditulis secara rinci ya, Bapak Ibu. Apa yang tidak ada pada apa yang menjadi garis besar dari skenario yang panjenengan tulis itu dituangkan lewat video pembelajaran itu 5 menit. Loh Pak Budi, kenapa kok videonya tidak 30 menit, tidak 1 jam, tidak 20 menit? Bu, ini tantangan guru untuk menjadi kreatif, Bapak Ibu. Kalau video itu disuguhkan 30 menit, saya pikir semua guru akan bisa melaksanakan ini dengan baik. Tapi bagaimana kalau disuguhkan dalam waktu yang durasi sangat singkat? Kenapa pada saat penilaian guru penggerak hanya videonya dibatasi tidak sampai dengan sekian menit, Bapak-Ibu? Dan guru mesti menyampaikan waktunya kurang banyak. Lah,
Itu artinya bahwa tuntutan guru untuk diminta kreatif itu sangat penting, Bapak-Ibu. Guru menghindari dari teacher center, harus pada student center yang ada. Yang kedua memang, untuk penilaian, mohon maaf Pak Romadhani, saya dulu penjabnya video tourism, untuk menilai video tourism itu 5 menit dengan 750 yeah. peserta, saya harus menyeleksinya yeah. itu sekali buka itu hampir waktunya 5-10 menit Bapak-Ibu, dan itu yeah. berhari-hari, tiap hari kita lakukan penilaian-penilaian sampai Bapak-Ibu yeah, sampai yeah, 750. Oleh sebab yeah. itu Bapak-Ibu peserta yang saya hormati, kami sebagai penjab akan memberikan video kepada Bapak Ibu guru, kepada Bapak Ibu juri, yaitu yang awalnya sesuai dengan juknis yang ada. Itu yang penting. Kalau saya biasa lomba, Pak, saya senang lomba, itu selalu apa sih ekspektasi dari lomba itu, apa sih syaratnya, apa yang harus saya lakukan dari ini, itu lalu apa kreativitas saya seperti ini, bagaimana menutup kekurangan-kekurangan itu, aturan mainnya apa yang harus kita ikuti, itu Bapak Ibu. Jadi ikuti sesuai dengan juknis, baca rubriknya daripada itu jelas sekali Bapak Ibu. Jadi sederhana sekali sebetulnya. Olahraga hanya mengajarkan tentang hari ini, anak-anakku sekalian, tujuan pembelajaran adalah anak-anakku sekalian bisa dapat mendribel bola, menggiring bola itu di basket dengan baik. Itu aja sudah cukup Bapak Ibu. Ibu mulai terangkan bagaimana cara pegang bola dan sebagainya. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, gitu Pak Romadhani, mungkin ya, betul, betul ya. Saya kira sudah cukup. Mantap itu Pak, penjelasan olahraganya sudah jelas tergambar. Mohon izin Pak Budi, Pak Romadhon. Silakan Pak Mawan, kita ganti ya Pak Mawan. Ini sinyal saya di Semarang rendah sekali. Ya. Silakan Pak Mawan. Terima kasih Bapak Ibu yang saya hormati, Pak Romadhon yang saya hormati. Tadi ada pernyataan dari teman-teman bahwa saya kok semakin bingung, gitu ya. Semakin bingung semakin baik Bapak Ibu, gitu kan? Artinya semakin kita memahami sesuatu, semakin ada sesuatu yang belum kita pahami. Kan ngaten Pak Ramadan gitu. Nah, mudah-mudahan hari ini di sisa waktu ini nanti juga akan ada pencerahan-pencerahan dari Pak Ramadan, dan besok itu akan ada juga manajemen produksi yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Subianto, jadi Bapak Ibu tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Budi atau Mas Budi, beliau adalah pakarnya video pembelajaran. Bapak Ibu kemarin juga sudah disampaikan oleh Pak Dr. Andi bahwa pada kesempatan video pembelajaran ini bukan pada saat ngajar kita di syuting, tetapi bagaimana kita menyajikan materi, menyajikan tujuan pembelajaran itu menggunakan skenario yang sudah disampaikan oleh Pak Ramadan. Kalaupun kita tidak tampil pun tampaknya juga bisa, karena kalaupun tampil juga bisa. Dan Bapak Ibu yang perlu Bapak Ibu pahami juga bahwa dalam waktu 5 menit itu nanti besok juga akan ada manajemen produksi, sehingga bagaimana kita mengemas 10 menit tayangan bisa jadi 3 detik atau 4 detik, 5 detik. Di skenario ini nanti kan ada nggih Pak Ramadan kan. Setelah itu Bapak Ibu kami tekankan juga bahwa setelah melihat video kita, ini anak-anak juga berpikir sendiri. Jadi anak-anak memiliki daya nalar atau dari pemantik tayangan video kita, itu anak-anak langsung berpikir bahwa oh ini langkahnya sekian, oh ini begini, ini begini. Andaikan saya contohkan itu misalnya ada kita pasang video, kita pasang kamera di kandang kucing ya, di kandang kucing pada saat mau melahirkan atau kambing mau melahirkan. Nah, dari situ maka anak-anak juga bisa belajar dari tayangan langsung tersebut. Nah, untuk kita menjadi sutradara ini, ya, Bapak Ibu guru nanti kan menjadi sutradaranya istilahnya ya, untuk menyusun skenario, untuk menyesuaikan dengan tujuan pembelajarannya, videonya 5 menit, nanti tidak perlu bingung nanti Merdeka Belajar yang runtut seperti sistem pembelajaran, ada pembukaan, ada
isi absen atau juga siapa yang tidak hadir, nanti ditutup bagaimana kesimpulan dan lain sebagainya, itu nanti sudah disimpulkan oleh anak-anak atau audiens yang melihat video kita. Ngaten nggih Pak Ramadan atau Pak Ibu tambahannya. Kalau mungkin ada tambahan lagi Pak Ramadan monggo. Ya, yang terkait dari skenario ini sebetulnya saya juga sepakat dengan Pak Budi tadi. Saya tadi bilangnya manajemen ya, tapi Pak Budi menyampaikan arsitek ya. Jadi sebetulnya skenario ini adalah memanage sebuah tayangan yang bisa juga sebagai apa unsur pemilihan mana yang paling penting, mana yang apa paling prioritas untuk dijadikan sebuah film yang sangat singkat tapi isinya padat ya. Tadi sudah disampaikan untuk dribble bola dan sebagainya. Nah, jadi intinya skenario ini adalah untuk memanage mengarsiteki pembelajaran yang dicanangkan di sebelumnya, dan evaluasinya pun bisa dimanai seperti itu. Kira-kira seperti itu Pak Maman, tambahan dari saya. Oke. Monggo lanjut Saifurah. Saifurah ini Bu atau Bapak? Bapak. Oh, Bapak. Monggo Bapak Saifurah. Bapak Saiful Rahman. Saiful Rahman. Kalau enggak ada bisa diganti Ernasri Indar. Sudah saya tadi. Ya, halo Pak. Iya, Pak. Siap, Pak. Siap, halo. Oke, monggo. Monggo ya, Pak Saiful Rahman. Siap, Pak. Saya khususnya ingin bertanya pada perkenalkan saya Saiful Rahman dari SMA Negeri 3 Malang. Oh iya. Saya ingin bertanya pada Bapak Ramadhani. Saya bandingkan film Barat, film Inggris atau apa MGM dari USA dengan film sinetron Indonesia misalkan, itu dalam skenario bisa kelihatan scene satu misalkan di misalkan ingin menayangkan scene satu menayangkan tentang di mobil misalkan di tempat mobil itu dia berbicara melakukan dialog. Jadi kalau di Indonesia itu lama Pak, jadi berlangsung 5 menit misalkan. Sedangkan kalau di luar negeri atau di film Barat itu hanya sekilas saja. Hanya mewakili saja. Apa itu benar, Bapak Ramadan? Untuk menjelaskan bahwa suatu film itu media belajar atau film apa saja di Indonesia itu sepertinya kita itu ingin menjelaskan suatu, tapi kayaknya kurang jelas. Maka lama. diberikan scene yang lama begitu. Apakah seperti itu, Pak? Dan mohon petunjuknya Pak Ramadan, bagaimana dalam take satu scene misalkan yang mewakili dari misalkan saya ingin menayangkan tujuan pembelajaran saya pada analytical explicit text pelajaran bahasa Inggris dengan tujuan untuk menayangkan kemacetan lalu lintas di daerah Malang misalkan. Di daerah Malang itu kalau pagi sekitar rush hour itu terjadi pada jam 6.30 di mana siswa dan karyawan atau pemerintah itu saling berebutan untuk memperoleh jalan ya, sehingga terjadi kemacetan lalu lintas. Jadi untuk menayangkan ini, kemacetan lalu lintas itu biasanya agak lama. Tapi kalau di luar negeri kan sebentar. Bagaimana
menurut Pak Ramadhan. Ya, terima kasih. Halo. Ini jelas berbeda. Satu, ada aspek yang saya lihat, mungkin Mas Saiful Rahman melihatnya ketika kita di sini, ya, ini di sini kan film-film luar yang masuk ke sini itu kan pasti sudah terpilih, ya, sudah terpilih. Nah, kalau terpilih, otomatis pasti akan yang terbaik. Nah, kemudian dibandingkan dengan film Indonesia atau mungkin katakanlah sinetron-sinetron kita yang cenderung agak memperlama suasana, ya seperti itu ya. Mau lari aja enggak, tak mundur dulu lari, seperti itu. Nah, mungkin saya mungkin salah satu sudut pandang saya mungkin terkait dengan durasi juga, ya mungkin satu, kalau sinetron kaitannya dengan karena komersil banget, ya jadi itu juga durasi ini. Kalau yang itu, kalau saya lebih cenderung memang yang lebih cepat, ya lebih cepat di sana. Ya saya mohon maaf, ini saya dulu saya pernah melihat pembuatan film di langsung, tapi saya melihat ini, saya nggak ikut terlibat karena saya waktu itu sebagai mahasiswa saja melihat pembuatan film iklan di Munsen, ya di BMB. Jadi kebetulan tidak pakai karena ya seperti kayak sini, ya kayak Jarum Gudang Garam kayaknya punya produk sana sendiri, nah di BMB juga punya. Nah itu juga gitu. Jadi memang apa artinya sekian detik itu punya mana yang sangat 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 ini sangat sangat, apalagi itu iklan, ya sangat sangat punya makna yang sangat tinggi seperti itu. Nah kalau saran saya seperti yang Mas Saiful Rahman sampaikan, yang simple tapi betul-betul mengena, jadi tanpa bertele-tele. Nah apalagi sekarang ada apa Haril atau IG dan sebagainya, ya. itu kan kalau terlalu lama kadang apa ini gitu, seperti itu, ya. Nah kalau saya, saran saya seperti tadi itu Mas Elon, ya mending apa yang inti, kemudian pendek tapi penuh banyak makna, seperti itu, ya, seperti itu. Apalagi kalau dikaitkan dengan, ya kita bisa lihat sendiri film layar lebar yang dari luar itu kan berapa detik ganti gambar dan itu punya makna, berapa detik ganti video seperti itu, ya kita enggak. Film misalkan apa mobil dari kejauhan sudah dilihatan shoot jalan sekitar sekian detik baru nyampe, kan seperti itu, ya ya seperti itu, ya karena memang satu, yang kedua juga memang biaya pembuatan ya mahal lah di luar, dan juga istilahnya balik modalnya juga lebih ini daripada di sini, seperti itu. Kira-kira seperti itu, Mas Rom. Sudah terjawab. Ya, sudah terjawab. Terima kasih, Pak. Ya, silakan. Fedrus Dwi barangkali. Baik, terima kasih, Pak. Apa terdengar suara saya? Ya, cukup bagus, Mas. Baik, terima kasih. Perkenalkan, saya Fedrus Dwi Saputra, Pak, guru seni budaya dari SMA Negeri 1 Kebomas Kabupaten Gresik. Jadi gini, Pak, seperti yang dijelaskan sama Pak Budi Santoso tadi kan, video ini lebih mengarah ke berbagi praktek baik, ya kalau saya menangkapnya. Jadi kebetulan saya juga lulusan guru penggerak, jadi video yang ingin saya ikut lombakan di GCC ini salah satunya adalah hasil dari aksi nyata saya waktu mengikuti guru penggerak. Jadi saya membuat program yang namanya Gelitik, yaitu gelar aksi literasi lingkungan melalui cipta batik. Jadi anak-anak itu membuat karya batik, tapi tidak hanya di kumpulkan tetapi juga diperagakan, intinya seperti itu, Pak. Kemudian yang saya tanyakan mungkin lebih ke skenarionya atau alur videonya, Pak. Ketika saya mengikuti narasumber berbagi praktik baik itu,
ada alurnya seperti teknik STAR, yaitu situasi, kemudian tantangan, aksi, dan juga refleksi. Apakah untuk GCC ini juga ada aspek-aspek atau hal-hal yang kita perlu siapkan seperti itu. Jadi nanti kita bisa runtut apa saja yang ingin kita masukkan di video tersebut seperti itu, Pak. Jadi kita mungkin satu persepsi dalam hal skenario dalam pembuatan video tersebut. Terima kasih, itu saja, Pak. Assalamualaikum. Menjawab pertanyaan tadi, saya kembalikan kepada tujuan pembelajarannya, Mas Fitrus, ya. Jadi ketika tujuan pembelajarannya Bapak itu merupakan suatu proses, ya itu proses nanti yang harus dituangkan dalam sebuah skenario. Tapi kalau itu sebuah praktek, misalkan oh bahwa ini cara membatik yang baik dan sebagainya, ya itu ambil yang seperti itu. Jadi kita kembalikan ke tujuan belajarnya. Ketika kita sudah tahu tujuan belajar seperti ini, targetnya seperti ini, baru nanti kita akan tahu, oh ya ini yang kita mau seperti itu, Mas Petrus. Kayak seperti itu, Mas Petrus. Iya. Bisa menambahkan lagi, Pak. Yeah, jadi silakan. Seperti ini, nggih. Kalau saya kan lebih ke pembelajaran seni budaya yang berbasis project based learning, berarti nanti di videonya itu ada sintaks-sintaknya based learning, kemudian bagaimana cara memunculkan student agency melalui program Gelitik tersebut, kemudian cuplikan-cuplikan dari pagelaran busana tersebut, seperti itu, ya, Pak. Iya, betul. Kalau tadi baru saja disampaikan PJBL-nya. Jadi kalau PJBL jelas itu satu metodologinya yang harus diinikan. Bahkan ya, kalau menurut saya karena durasi waktu, kita pernah membuat video PJBL juga, aspek teknis pembuatannya itu hampir tidak kita expose besar-besaran, tapi prosesnya mulai dari siswa menerima order, didampingi ini dan sebagainya, itu yang diambil sebagai tujuan pembelajarannya, ya seperti itu. Gitu, Mas Fitrus, baik, ya. Baik, ya, terima kasih, ya. Pak. Oke. Okay. Monggo selanjutnya Bu Martina. Martina. Bu Martina. Iya, Pak. Maaf, Pak. Sekjen Omken. Apa suara saya terdengar, Pak, ya? Terdengar, Bu. Iya, baik. Terima kasih, Pak, atas kesempatan yang diberikan pada kami di sini. Yang ingin saya tanyakan, apakah dalam waktu 5 menit itu sudah include dari bumper sampai penutupnya, Pak? Terus kemudian untuk bumper pembukanya, apakah disediakan oleh panitia atau bagaimana, Pak? Terima kasih. Oke, ya bisa. Oke. Terima kasih. Tadi sudah disampaikan sama Bu Budi, pokoknya awal dari sampai akhir adalah 5 menit. Ke bumper juga memakan waktu juga. Bumper biasanya 10 detik sampai 15 detik itu juga memakan banyak waktu juga. Jadi intinya 5 menit itu mulai dari 0 detik sampai 5 menit seperti itu. Nah, kaitannya dengan apa bumper apakah disediakan apa enggak, mungkin Pak Mawan bisa membantu untuk menjelaskan. Silakan, Pak. Terima kasih, Pak Ramadan. Terima kasih, Bu Martina. Untuk bumper nanti tidak disediakan, ya, cuman hanya menyediakan logo sekolah dari masing-masing, logo Jatim sama logo GCC, dan untuk modifikasinya monggo diserahkan kepada Bapak Ibu peserta. Ngaten, Pak Ramadan, nggih. Jadi panitia membebaskan untuk bagaimana memodifikasi. Oh iya. Ngaten nggih, Bu Martina? Iya, baik, Pak. Terima kasih atas penjelasannya. Sama-sama. Bapak Ibu, mungkin ada yang lain lagi? Kalau enggak ada, oh ini, masih ada satu lagi nggih, Pak Ramadan. Nggih, monggo silakan nggih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dengar suara saya, Pak? Ya, bagus, Bu.
Yes, siap, Pak Tenuan. Yes, saya sebenarnya bisa menangkap dari ini. Memang agak berbeda, Pak, yes, penyampaian dari kemarin, dari yang disapa yang pertama kemarin dengan sekarang. Memang kalau sekarang kan memang lebih jelas bahwa yang diinginkan adalah best practice dalam pembelajaran yang arahnya adalah ke penerapan kurikulum merdeka yang memberi kesempatan pada anak untuk mandiri, untuk melakukan sesuai dengan pembelajaran yang berorientasi pada siswa. Sebenarnya begitu, Pak. Tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Fitrus, bahwa kalau misalnya kita pakai PBL atau PJBL, sintaknya harus keluar walaupun misalnya ini ya Pak, apa dalam pelaksanaannya memang menggambarkan potongan-potongan, walaupun itu 5 menit tapi sudah tersampaikan semua untuk sintaknya, seperti itu ya Pak ya. Terus kemudian yang terakhir, kemarin sebenarnya agak bingung dengan yang disampaikan oleh Pak Andi tentang video pembelajaran bahwa harus ada tujuan dan evaluasi. Nah, kalau tujuan memang tujuan pembelajarannya memang harus nampak, Pak, biar kita bisa tahu apakah yang kita sampaikan atau lakukan itu benar-benar sesuai dengan tujuan pembelajarannya. Tapi untuk evaluasi, nah, bentuknya seperti apa nggih? Apakah refleksi atau kegiatan anak ketika dia sudah melakukan proyek kemudian presentasi itu sudah bisa dilakukan atau dianggap sebagai evaluasi, ataukah dalam bentuk apa? Saya sebenarnya agak bingung, cuman pikiran saya sih kemarin sih pokoknya di sintaknya itu sudah terlalui, jadi sampai anak bisa menyampaikan dan presentasikan apa yang sudah dilakukan. Saya pikir itu sudah. Nah, evaluasinya seperti apa nggih? Karena kata Pak Andi kemarin harus ada tujuan dan juga evaluasi. Nah, evaluasinya bentuknya seperti apa? Nggih, matur nuwun, Pak. Terima kasih, Bu Nurul nggih. Nggih, saya dari Gresik, Pak, dari SMA Manyar dari Gresik nggih. Oh, nggih. Terima kasih. Untuk video ini memang sesuai dengan yang disampaikan Bu Nurul nggih, bahwa setelah melihat tayangan video kita ini, audiens khususnya siswa ini bisa mandiri dan juga mengeksplor, kan gitu nggih Bu Nurul nggih, mengeksplor nggih, dan juga dari tujuan maupun TP tujuan pembelajaran kita ini bisa dieksplor secara mandiri oleh siswa. Intinya pembelajaran berorientasi pada siswa gitu Pak. Betul, ya betul. Nah, setelah itu untuk evaluasinya tadi Bu Nurul juga menyampaikan bahwa anak sudah bisa memahami dari lakunya atau bisa tampil, kan katanya bisa tampil. Atau evaluasinya nanti itu sebetulnya kan di luar video ini kan juga bisa, kan ngaten nggih Bu Nurul nggih. Jadi, cuman kemarin memang yang disampaikan Pak Andi kemarin kan evaluasi itu harus muncul gitu. Jadi saya kemarin agak, waduh ini gimana, masa anak harus ada kuis atau apa, kan itu cukup membuang waktu. Jadi kan nggak harus gitu. Jadi. Nggak nutut waktunya Bu. Kalau refleksi, kalau muncul di refleksi itu tidak masalah Pak. Tidak masalah. Siap-siap. Nggih, Bapak. Untuk evaluasinya anak-anak yang di ini ya enggak nutut waktunya Bu. Nah, siap. Itu nggih, maksud saya begitu nggih. Nggih, matur nuwun Pak. Terima kasih banyak. Siap nggih. Mungkin Pak Kamatan ada tambahan? Hampir sama dengan Pak Mawan. Kita 2001 ngerjakan bareng Pak Mawan ya, PJBL. Jadi untuk evaluasi memang susah secara terpisah, apa ya? Terpisah. Jadi evaluasinya mungkin secara tidak include di situ lah seperti itu. Benar-benar Pak Mawan. Siap. Siap Bapak Matur nuwun, siap. Satu contoh yang pernah saya garap dengan Pak Ramadan itu ada video pendeknya tentang anak menerima telepon. Nah, menerima telepon itu tahapannya apa. Jadi untuk penilaian sebetulnya anak yang melihat, ini nggak sesuai ini kan, ini sudah bisa menilai sendiri kan. Dan itu yang dikatakan secara mandiri bisa mengeksplor tayangan di video. Ngaten nggih Pak Ramadan? Ya, betul Pak. Yes. Pak Man. Nggih, cukup mewakili sendiri. Nggih. Ngaten bener. Nggih, sampun Pak, matur nuwun Pak. Siap, nggih. Ada tambahan materi Pak Ramadan? Ini Pak Wahyu sebentar. Iya. Ini satu lagi nggih Pak Ramadan, Pak Wahyu.
Bu Wahyu kan? Bu Wahyu, cari-cari. Maaf. Dari Lumajang, monggo Bu Wahyu. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Bapak, mohon izin, saya ingin ada penguatan dari Bapak. Apakah pembelajaran atau video pembelajaran ini bisa dilakukan di luar kelas atau harus di dalam kelas? Dan apakah hanya gurunya saja atau harus ada siswa yang ditampilkan? Seperti itu, Bapak. Terima kasih. Terima kasih. Bisa semuanya, Bu, ya. Bisa di dalam kelas, bisa di luar kelas, bisa gurunya saja, bisa. Tapi yang jelas begini, berpatokan pada tujuan pelajaran, seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi, seperti apa tujuan pelajarannya, kemudian pilih satu tema apa yang terkait, ya, dan tema tidak tidak terlalu melebar, satu simpel saja yang bisa tercover dalam 5 menit. Durasi 5 menit seperti itu, ya. Ya. Siap, seperti Bapak. Itu aja, ya. Banyak. Iya. Assalamualaikum. Iya, Waalaikumsalam. Salam. Nggih, Bu Wahyu nggih, sudah disampaikan Pak Ramadan, bebas boleh ada siswa, boleh tidak ada siswa, boleh di dalam kelas, boleh di luar kelas atau dalam kelas dan luar kelas. Sesuai dengan alur tujuannya. Ngaten nggih Pak Ramadan? Nggih, betul. Ini Bu Eli. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak bertanya tentang teknis video. Saya tadi WA Pak Mawan dan belum ada jawaban. Saya ini kan ingin beneran ikut sampai tuntas. Cuman kemarin ketika selesai acara sudah selesai tapi absen tuh belum dibuka. Ya namanya mama ya Pak, udah lupa ke selimur sama yang lain sampai malam saya baru sadar. Saya belum absen ini, aduh. Gimana ya Pak ya? Kalau kelewat satu aja ini saya lulus enggak ya? Tapi saya beneran ikut Pak. Maksudnya kalau di Zoom kan bisa dideteksi tuh saya nama saya ada atau tidak. Demikian Pak, mohon penjelasannya. Terima kasih. Ya Bu Eli. Monggo nanti kita diskusikan dengan tim GCC tetap mengikuti tahapan-tahapan berikutnya nggih Bu. Jadi besok juga masih ada pembekalan tambahan kompetensi dan juga disiapkan karyanya dan insya Allah nanti pasti akan ada jalan keluar Ibu. Nggih, siap Pak Mawan, terima kasih banyak. Ngapunten apa WA-nya ndak ini apa? Belum kebuka Ibu. Ya, tidak apa-apa Pak. Terima kasih. Mungkin Putri masih ada Putri. Monggo 5 menit lagi nggih Pak Ramadan. Oke, siap. Monggo Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ramadan yang sudah dengan sangat sabar menjelaskan materi pada kesempatan hari ini. Dan penjelasannya sudah sangat jelas. Cuma saya ingin bertanya berkaitan dengan ini Pak, untuk grade detail. Jadi di akhir video nanti kan ada grade detail, misalnya nanti siapa sutradara, penulis naskahnya dan sebagainya, talentnya gitu Pak. Nah bayangan saya itu kan video saya itu sederhana saja Pak. Jadi hanya melibatkan saya dengan salah satu murid saya yang menjadi talent dan yang menyoteng hanya 3 orang gitu aja, itu apa boleh Pak seperti itu? Terus kemudian untuk skenarionya pun juga tadi sudah jelas, yang ingin saya ini minta pendapat atau saran Bapak, misalnya saya membuat video pembelajaran tentang tata cara sikap tubuh sekretaris yang baik dan benar, misalnya cara berjalan, cara duduk, cara berdiri, dan seterusnya. Seperti itu memang boleh menggunakan talent atau murid saya yang posturnya bagus gitu ya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang pertama, untuk kredit detail, sebetulnya kredit detail, monggo silakan Bu, karena itu sebuah penghargaan
kreditur sebuah penghargaan atas karya dan juga sebagai bukti autentik bahwa yang mengerjakan ini adalah ini monggo, walaupun hanya sedikit tidak apa-apa, itu malah luar biasa itu, kameramen, sutradara, penulis skenario itu jadi satu. Oke, yang kedua tentang penggunaan talent. Nah, saya kira boleh-boleh saja malah lebih bagus. Artinya semakin bagus daripada begini. Ini bukan masalah Artinya kalau talentnya itu memang betul-betul pas sesuai dengan yang mau diajarkan, petunjuk pembelajaran, monggo, itu malah lebih bagus. Enggak apa-apa. Malah bagus kalau menurut saya. Nggih. Kira-kira seperti itu. Nggih. Terima kasih, Pak. Nggih. Terima kasih, Putri. Nggih, sudah jelas nggih, Putri? Bisa pakai muridnya yang sesuai dengan tujuan pembelajarannya. Baik. Mungkin itu nggih, Pak Ramadan. Kita akhiri nggih, Pak Ramadan. Ya, boleh, silakan Pak Mawan. Ya. Terima kasih Pak Ramadan, Pak Mawan. Ya, sama-sama Pak Budi. Ya. Mungkin ada tambahan Pak Budi? Cukup Bapak, cukup. Nanti jangan lupa kita tunggu deh hari Senin Bapak tanggal 28, sesi terakhir yang menentukan Bapak. Ya. Sehingga lengkap gambaran tentang video pembelajaran Bapak. Ya, siap. Siap. Ya. Terima kasih Mas Budi, selamat bertugas. Bapak Ibu yang saya hormati, sampai sesi akhir ini alhamdulillah tidak ada kendala satu apapun. Ini juga berkat kelancaran kita, berkat ridho dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan yang baik ini kita sudah ada tambahan bekal di cara menyusun skenario bagaimana nanti video kita, namun belum lengkap apabila nanti tidak ditambahi dalam manajemen produksi film yang akan disampaikan oleh Pak Bianto pada hari Senin, tetap di jam 1, Ibu Bapak semua. Mudah-mudahan nanti kita bisa bersama-sama, dan pada kesempatan yang baik ini saya juga selalu berdoa, mudah-mudahan Ibu Bapak semua sampai tuntas bisa mengumpulkan tugas-tugasnya, jadi keilmuan kita juga bertambah, nanti hasil karya kita juga bisa menjadi lebih baik, dan pada akhirnya nanti tujuan kita membersamai anak-anak sesuai dengan tujuan anak-anak sekolah, baik tingkat SMK, SMA, maupun PKLK, ini bisa mudah mencapai tujuan pembelajarannya, bisa mudah mencapai cita-citanya, bisa mudah anak-anak mencapai jati dirinya sebagai manusia yang bahagia lahir dan batin. Amin. Sebelum saya tutup, saya berpantun dulu, Ibu Bapak. Masak tahu dimakan sama nasi tim. Cakep. Pedak dimasak, Ibu. Bapak Ibu GTK Jatim, serentak serentak Jatim pasti maju. Yang lebihnya saya mohon maaf. Akhiru kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Kita tutup acara ini dengan bacaan Alhamdulillah. Terima kasih Pak Ramadan. Terima kasih Pak Ramadan. Terima kasih Pak Ramadan. Terima kasih.